Ada, ada aja, kan. Takk fyrir að hluta.

we boom. Mm -hmm. Ini start video, ada oh, ini, udah masuk ya dek, ini udah masuk, udah, udah, nungguin udah, udah, Tadi dibilang dari WA-nya dapat, udah, udah, mulai bu jadi

Khususnya, kita orang-orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Tahfidz Zakat Sukses adalah sebuah lembaga yang kita bangun di bawah binaan daripada Zakat Sukses. Visi dan misi kami bagaimana kita mencoba untuk memberikan pengajaran, pengajaran. Pendidikan, khususnya di tahfiz kepada anak-anak warga Depok, untuk lebih dekat dengan Al-Quran, untuk lebih cinta terhadap Al-Quran. Yang tujuan panjangnya menjadikan Al-Quran ini mengalir seperti air di dalam kehidupan masyarakat kita. Al-Quran menjadi sebuah dasaran bagi kita, khususnya kita orang-orang beriman untuk pedoman kehidupan kita. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tetapi tidak mampu memberikan pemahaman? Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi tidak mampu mengamalkannya? Mustafid zakat sukses ini berusaha untuk menyatukan untuk memandukan itu. Kita berusaha memberikan pendidikan, menghafal Al-Qur'an, kemudian kita berusaha untuk memberikan pemahaman. Nah, yang kita bangun kemudian selain anak-anak kita menghafal Al-Quran, kita didik mereka dari sisi akhlak, sisi adab, agar mereka ketika sudah lulus menjadi orang-orang penghafal Al-Quran dan juga mereka orang-orang yang punya adab di dalam kehidupan. Kemudian tujuan berikutnya, visi berikutnya dari rumah Tahfiz Zakat Selesai ini adalah bagaimana kita menginginkan untuk Menjadi sebuah batu loncatan ke depannya, sebagai sebuah simbol bahwa di Depok ini kita mempunyai sebuah lembaga yang mampu mewarnai masyarakat Depok menjadi masyarakat yang Qur'ani. adalah sebagai santri, santri santri yang dinamakan santri Subulun aja. Alhamdulillah, Subulun aja bekerjasama dengan salah satu lembaga zakat yaitu zakat sukses dengan bantuan zakat sukses pondok pesantren sebelum aja bisa berkembang bisa terus menjalankan agenda agenda rutinitasnya dan juga bisa mengembangkan rutinitas sebagai penghafal quran nah, dalam agenda kita setiap harinya itu sangat lumayan padat duha pun duha murajaah tidak hanya sekedar memakai surat aduha ad atau surat yang lainnya tetapi kita surat duha memakai surat yang sudah kita hafal di sini peran juga sangat dipakai bahkan menjadi metode sebagian besar menjadi metode di pesantren kita. Nah, jadi kita memakai Quran Tikror, dan setelah kita hafalan itu, kita harus memakai Tikrornya selama 20 minimal. Motivasi saya untuk mengikuti kegiatan menghafal Quran, tiada lain, tiada bukan, yaitu salah satunya pengen menjaga sebagai keluarganya Allah. Yang kedua, pengen membahagiakan orang tua di Jawa kiamah nanti. Karena kalau seandainya saya membahagiakan di dunia, mungkin tidak akan bisa. Ya, mudah-mudahan dengan saya bisa menghafal Quran dan akhirnya di akhirat nanti saya bisa memberikan mahkota untuk orang tua. Yang ketiga motivasi saya untuk menghafal Quran, saya pengen menjadi orang yang bermanfaat untuk keluarga, masyarakat sekitar dan masyarakat yang lebih luas lagi karena penghafal Quran itu adalah harus bisa memberikan tauladan maka dari itu saya selain menghapal Quran saya pun berusaha untuk mengamalkan isi kandungan Al Quran yang tertera di dalam Al Quran sedikit demi sedikit sehingga nantinya manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat dan khususnya untuk keluarga saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ahsan. So, saya dari Flores Saya ini untuk menghafal Quran. Untuk uh, saya ingin menjadi orang sukses. Tujuan saya untuk menghafal Quran ya untuk membahagiakan keluarga orang tua di akhir dan menjadi salah satu dari keluarganya Allah dan mendapatkan syafaat kepada keluarga saya nanti. Saya sebagai ibu asrama di rumah tafis ini, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada jakat Sukses yang telah memberikan uh, memfasilitasi uh, saya untuk uh, rumah saya dijadikan rumah tafis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Dan rumah tafis ini uh, sangat bermanfaat sekali bagi para para, para santri-santri, terutama. Untuk para santri itu sendiri, untuk keluarganya, untuk masyarakat, dan kaum muslimin dan muslimat pada umumnya, selain bermanfaat untuk uh, para santri itu sendiri, mudah-mudahan dapat memberikan kebahagiaan, dunia, dan akhirat. Selain mereka dapat menghafal Al-Quran, mudah-mudahan dapat daburi mengamalkan ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, sehingga mereka menjadi muslimin dan muslimat yang yang berjiwa Al-Qur'an. Saya di Rumah tapi sukses ini saya menemani anak-anak dari mulai jam 2 sampai jam 10 malam. Mereka mulai memberikan setoran atau jiada dari mulai setengah 6 sampai jam 8. Lalu jam 9 dimulai lagi untuk jihadah sampai jam 11. Jam 11 uh, mereka istirahat lagi, persiapan untuk sholat zuhur. Uh, dari mulai jam 4 sampai jam 5 mereka kembali lagi untuk setoran atau jihadah. Jam 8 mulai lagi kita jihadah sampai jam 10. Jam 10 uh, santri-santri mulai tidur kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Clara Angela. Motivasi saya untuk menjadi seorang penghafal Al-Qur'an untuk lebih mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala serta bisa memperdalam untuk ilmu agama saya. Kenapa di Rumah Tahfidz Sukses? Karena di sini kami diajarkan oleh para pengajar yang sudah berpengalaman dalam bidang menghafal Al-Qur'an. Harapan ke depan saya yaitu semoga saya bisa diberkahi oleh Allah dalam perjalanan menghafal Al-Quran dan semoga dijadikan seorang hafizoh serta bisa diterima oleh banyak masyarakat kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hapsosendustu Faiha, saya berasal dari Depok. Saya anak kedua dari empat bersaudara. Saya tahu rumah takfit sukses ini dari ayah saya. Motivasi menghafal, motivasi menghafal saya. Uh, untuk memberikan mahkota kepada kedua orang tua saya dan mengangkat derajat mereka. Harapan kedepannya, saya eh, ingin menjadi seorang guru takfid yang bisa diterima di kalangan masyarakat. Eh, suasana di asrama ini sangat asik karena saya bertemu dengan banyak teman dari berbeda kalangan, sehingga saya bisa lebih banyak belajar dari mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa wabarakatuh. Uh, selamat siang, rekan-rekan uh, semua. Di sini um, sudah ramai ya, Alhamdulillah. Um, kalau begitu izinkan saya sebagai MC untuk membuka acara ini. Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah alamin Asyadu ala ilaha illallah muhammad Allahumma ala muhammad Allah ala muhammad Segala puji dan syukur Marilah kita lanjutkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa Sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul Di acara yang insyaallah diberkahi oleh Allah Dan diliputi rahmat Uh, mudahan. Um, di tengah-tengah kita, alhamdulillah, juga sudah hadir uh, pembicara dan juga moderator uh, yang uh, insya Allah akan berbagi pengalamannya dan ilmunya kepada kita semua. Um, sebelum itu, um, mari kita buka juga terlebih dahulu dengan membahas uh, sukses kebenaran aja yaitu beliau bernama Anggun Anggun Setia Ningari asal Riau, usia 18 tahun yang akan membacakan Al-Quran Surat al qalam ayat 1 sampai 15 uh, kepada Anggun Setia Ningari uh, dipersilahkan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نور والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بايكم المفتون ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، من عتب أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين Sadaqallahul Azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya terima kasih kepada Anggun Setia Ningari um, Masya Allah ya um, Semoga kita yang mendengarkannya uh, Sekaligus Anggun yang membacakannya uh, Diberikan rahmat Allah Allah SWT selanjutnya um, oh ya Anggun ini uh, sekarang hafalannya sudah tujuh juz dan motivasinya menghafalkan Al-Quran di rumah Tafis sebulan aja adalah karena ingin membahagiakan kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat serta bisa bermanfaat untuk umat kita doakan semoga Anggun dan teman-teman santri lainnya uh, bisa menghafalkan Al-Quran dan juga uh, membahagiakan ke orang kedua orang tua mereka angin uh, selanjutnya uh, Uh, apakah suaranya sudah terdengar? Maksudnya? Sudah kok, dari tadi sudah terdengar. Alhamdulillah. selanjutnya, ini kalau boleh tahu dari mana aja hasilnya? Dari, saya kemarin lihat ada dari Jawa Tengah, Masya Allah. Itu jauh-jauh ya, mudah-mudahan uh, di sini bisa jadi sarana untuk silaturahim juga nanti peserta boleh saling berkenalan. Um, ya selanjutnya saya ingin memperkenalkan moderator kita pada hari ini yang akan memandu para pembicara kita. Ya. Nah, moderator kita hari ini bernama Arifa Amal. Um, beliau lulusan dari uh, UI sarjana Legizi Saat ini uh, beliau bekerja di um, Pesantren Ma'had Madinatul Qur'an di Depok. Prestasinya um, salah satunya pernah menjadi delegasi Universitas Indonesia pada Muhsabahkhulawatil Qur'an Mahasiswa Nasional yang ke-16 uh, Hifzul waktu itu Pada um, Hifzul Quran 20 Juz ya tahun 2019 juga pernah menjadi delegates dari um, ASEAN Congress of Nutrition tahun 2019 juga dan menjadi uh, pemenang pertama di uh, UI Qur'anic Olympiad, Hifzul Quran 10 Juz uh, juga Uh, top 20 Participant of Startup Academy Conference uh, ke-10 tahun 2018. Nah, uh, ini riwayat pendidikan beliau. Uh, tadi di Universitas Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat Gizi, uh, program studinya uh, Gizi, lalu juga di SMA Negeri 78 Jakarta, uh, pengalaman organisasinya dan pengalaman kerjanya juga uh, Alhamdulillah sudah cukup banyak ya. Salah satunya pernah menjadi um, asisten dosen dan juga um, staff uh, staff junior content development di hal program development bank BTPKN uh, dan juga staff magang content writer di UKM Indonesia Data ID. Nah um, itu saja. Lalu Pada Arifa Amal, dipersilakan untuk membuka. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Kak. Baik, Alhamdulillah. Nurabil alamin, nubihi nasta'in, wa'ala umur dunia wa'din, wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya ibn mursalin, sayyidina muhammadin, wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma banget. Alhamdulillah kita panjatkan segala puji bagi Allah Subhanahu Taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul secara online. Ya, masyaAllah ini ada 167 partisipan dan masih akan bertambah. insyaAllah Allah nggak berkurang ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Uh, salat salat salam tak lupa salah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai para pengikutnya akan mendapat syafaat kelak di yaumil akhir nanti. Amin. alamin. -al Alhamdulillah, sama sekali uh, tadi sudah diperkenalkan oleh MC. Uh, perkenalkan kembali nama saya Arifa Amal, bisa dipanggil Arifa. Saat ini diamanahkan mengelola Ma'had uh, Ma'ahat Madiatul Quran Putri Depok. Mungkin ada yang sebagian tahu, ada yang Depok mungkin tahu ya. <laughs> Tapi kalau yang di luar Depok mungkin uh, ya sekalian memperkenalkan. Ya baik, alhamdulillah kita hari ini uh, berkumpul spesial hari ibu ya. Mungkin uh, bertanya-tanya nih, ini karena tema topiknya ini udah menarik banget ya. Mungkin para ibu, calon ibu, uh, para kakak-kakak semua mungkin punya satu pertanyaan besar ya ketika terkait den den dengan mendidik anak mendidik anak seringkali ya kalau misalkan pengalaman saya e, mendengar dari ibu-ibu dari para pendidik dari guru ya gimana sih caranya ngedidik anak supaya benar tuh gimana sih gitu ya atau kenapa sih ngedidik anak kok kayaknya susah banget ya nah Hari ini ya teman-teman insyaallah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan kita mendengarkan langsung nih dari para aktor uh, pendidik dan sekaligus ibu dari anak yang insyaallah soli-soliha hafiz hafizah gitu ya. Insyaallah uh, nanti akan ada dua sesi yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Wiryaning sih dan yang sesi kedua akan dibawakan oleh Bunda Kurnia Widya Astuti. Masya Allah nih para aktor yang sudah tidak diragukan lagi nih pengalamannya. Nanti masing-masing dari beliau akan menyampaikan pemaparannya selama 40 menit. Kemudian nanti di akhir sesi akan ada tanya jawab seperti itu. Jadi bagi teman-teman, kakak-kakak, para ibu stay tune pasang posisi yang paling enak, paling memungkinkan untuk mendengarkan dan menyimak secara maksimal. Jangan lupa untuk menyediakan alat tulisnya ya untuk mencatat dan supaya kita bisa mengekstrak ilmu dari beliau-beliau secara optimal insyaallah. Baik, Uh, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan pembicara kita yang uh, bernama Ibu Urianingsi Apakah Ibu Sih sudah bergabung? Ya, baik, sekaligus saya perkenalkan uh, Pembicara pertama kita adalah Ibu Sih. Beliau berusia 58 tahun Beliau dulu uh, pernah menyelesaikan sarjana di uh, Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, dan S2-nya di Kajian Islam dan Psikologi UI. Masya Allah, nah, beliau ini aktivitas dan organisasinya. Uh, pernah ya pernah menggeluti berbagai macam uh, organisasi perempuan yang pertama beliau pernah menjabat sebagai kapit eksternal korpus pelajar Islam Indonesia tahun 1983 sampai 1986 beliau juga pernah menjadi delegasi uh, Indonesia di sidang PBB. Tentang perempuan atau United Nations Commission on the Status of Women, masya Allah, di New York, Amerika Serikat itu sidang PB yang ke-51 tahun 2007. Kemudian, beliau juga pernah terlibat dalam pelatihan kepemimpinan perempuan working group on social security Indonesia-Australia di Canberra tahun 2009. Beliau juga pernah menjadi ketua umum PP Salimah. Beliau juga pernah menjadi inisiator dan ketua aliansi selamatkan anak Indonesia tahun 2005 sampai 2012. Dan beliau juga pernah uh, menjadi presidium BMO Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia. Jadi beliau punya pengalaman yang masya Allah ya terkait keperempuanan ini sudah tidak diragukan lagi dan juga beliau telah melakukan berbagai perjalanan dakwah ke Australia, Amerika Serikat, Amerika Serikat Eropa, Timur Tengah dan kawasan Asia lainnya, masya Allah. dan yang tidak ya, kita bisa lupakan adalah beliau adalah dari uh, ibu dari 11 anak, uh, 11 anak yang hafiz hafidoh, masya Allah. Jadi ini nanti. Tolong disiapkan pertanyaannya ya Nanti e, pertanyaannya boleh dicatat terlebih dahulu Kemudian siap-siap di notes Mungkin di notes HP atau di ketik ya Nanti saat e, tanya jawab bisa langsung di send pertanyaannya Nanti akan e, dibacakan karena siapa cepat dia dapat ya Ini sistemnya siapa cepat dia dapat Baik, e, apakah sudah bergabung? Bu Rianingsi? Iya, tadi uh, beliau izin jam satu, katanya baru masuk. Oh, baik-baik, sekitar satu menit lagi ya. Insya Allah, ini sekalian lihat dari mana aja. Lihat, ya. ada yang dari Depok ya, sama saya juga. Depok <laughs> ada dari Sumsel, Masya Allah, Lubuk Linggau, ada dari Bandung, paling jauh dari mana nih? Alhamdulillah positifnya online itu adalah kita jadi bisa menjangkau berbagai audiens ya ada dari Kebumen Kuningan Jawa Barat Aceh Masya Allah nih kayaknya paling jauh nih Aceh nih ada yang lebih jauh nggak daripada Aceh kalau nggak Aceh Papua ya <laughs> Depok kan kayaknya banyak uh, ini yang Depok nih Oh iya karena subulun aja nih di Depok ya jadi Masya Allah semoga bisa ini ya bisa memaksimalkan nih me nimba ilmu. Kapan lagi sharing-sharing sama beliau-beliau yang insyaallah luar biasa. Mungkin dari sekarang bisa dipikirin kira-kira dari pengalaman-pengalaman Bapak-bapak, eh Bapak, -bapak ada Bapak-bapak juga nggak di sini? <laughs> Ibu-ibu, kakak-kakak ya, mungkin uh, ngedidik adenya mungkin bisa duh, kira-kira apa nih ya pertanyaan yang kira-kira strategis nih buat ditanyain kepada pembicara gitu. <laughs> Sekalian juga nanti pas di menyimak materi bisa juga tuh dari materi-materi tersebut bisa jadi pertanyaan mungkin ada yang pengen digali lebih dalam, sholawat ada dari Allah. ada dari Malaysia, masya Allah ini juga menjangkau internasional ya, insya Allah, ini pembicaranya juga pembicara internasional, insya Allah nah, dari yang untuk, uh, nah. Nah. host mungkin bisa. Dari nah, baiknya nah, di mood. Kayaknya di mood. So, host, jadi di open lagi. Baiknya. Mbak Arifa, mic-nya di-unmute dulu. Tes? Ya, sudah. Alhamdulillah. Oh ya, Alhamdulillah. Oh, iya. Baik. Untuk peserta, mohon agar mic-nya di mute dulu. Kemudian, uh, ke tempat yang mungkin kondusif ya, untuk mendengarkan materi. Insya Allah, kita akan sebentar lagi uh, menyimak penyampaian materi dari Ibu sih. Jadi, kalau misalkan kita bertanya-tanya gitu ya, gimana sih caranya supaya ngedidik anak? Uh, supaya Soli, solihah kemudian hafiz hafizoh ya beliau ini bukan cuma satu ya anaknya tapi ada sebelas ya jadi uh, bisa uh, dibayangkan ya begitu berpengalamannya beliau dan mungkin beliau merancang sedemikian rupa sehingga dari sebelas sebelasnya itu jadi ya, jadi hafiz hafizoh masya allah mungkin kita kalau E, mungkin biasanya ya mindset yang umumnya, aduh anak satu aja susah gitu ya, kan biasanya mindset umumnya adalah e, udahlah anak nggak usah banyak-banyak gitu ya. Tapi ternyata ini adalah salah satu contoh ya bahwa anak banyak itu bukan berarti menjadi beban, justru malah menjadi aset ya, karena investasi terbaik itu kan adalah investasi pada sumber daya manusia. Ya ini salah satunya, apalagi dalam unit keluarga ya ini anak gitu di Uh, ini akan membuka ya membuka perspektif baru atau insight baru nih kepada kita uh, tentang bagaimana ya mendidik anak uh, mendidik anak yang baik ya sekaligus juga bagaimana mendidik anak untuk cinta kepada Quran masya Allah itu double double ya jadi ada dua pertanyaan atau dua goal besar nih pada uh, pada siang ini gitu ya untuk bagaimana caranya supaya anak yang Menjadi anak yang baik juga menjadi Hafiz uh, Hafizah yang cinta dan memperjuangkan Quran. Masya tentu saja ini akan menjadi, Arifah. Ya? ya, sudah, ya, ya. ya alhamdulillah, Rabbil alamin. Uh, sudah, sudah datang, sudah hadir di tengah-tengah kita, uh, Ibu Wiryaningsi, tanpa ber panjang kalam lagi, kami persilahkan kepada Bu Syih selama 40 menit ke depan untuk menyampaikan dan sharing pengalaman beliau. Persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbusrahli wa amri Wah, kauli. Yang saya cintai semua peserta webinar Al-Quran pada hari Ibu hari ini yang diselenggarakan oleh Zakat Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita ucapkan Rabi Sodri, Waya Amri, Wah Milisan, Yaftuhu Koli. Dan Alhamdulillah, Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kasih sehat walafiat, dan menggunakan kesehatan kita meski di rumah tetap produktif, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada hal yang ingin saya luruskan sedikit soal selalu disebut-sebut 10, itu 10. Sekarang anak-anak ini sudah sudah besar-besar ya bahkan sekarang sudah punya cucu, cucunya sudah mulai besar. Ada sembilan yang sudah mulai besar dan sudah mulai-mulai mulai menghafal Quran. Itu mulai dari sekarang ada yang paling besar umur 8 tahun ya, sudah masuk juz 4. Menghafal alhamdulillah. Saya tidak ingin <laki> lagi diulang-ulang. Tentang ibu sepuluh, anak ibu sepuluh, anak karena kenapa? Karena itu sudah masa lalu, istilahnya anak, anak sudah besar, dan sekarang juga sudah banyak sekali keluarga yang berhasil Indonesia menjadi keluarga Ahlul Quran, para penghafal Al-Quran. Sekarang sudah ribuan barangkali, ya. Sekarang sudah tersebar di seluruh Indonesia, dan masih dijaga oleh Allah. Bermunculan anak-anak Indonesia yang mereka mencintai Al-Quran. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya di sini tidak ingin berbagi sharing pengalaman. Ya, saya malah ingin mengajar, menganjurkan kepada kita semua untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran dan membaca kisah-kisah pada masa Rasulullah SAW dan pada masa sahabat. Dan sekarang sudah begitu banyak, ya mungkin ratusan ribuan buku-buku yang menceritakan pengalaman mereka tips-tips bagaimana mencintai anak, mencintai apa, mengkondisikan keluarga agar walaupun dengan tipsnya masing-masing. Kita ada video-video saya yang bersebar itu sudah berapa tahun yang lalu ya. Itu bagian dari masa lalu. Kalau sekarang saya kemudian bersedia hari ini, alhamdulillah dengan izin Allah tentunya bukan seperti yang diharapkan berbagi pengalaman pribadi. Ya, saya mohon maaf untuk itu. Setiap setiap orang punya pengalaman masing-masing dan silakanlah setiap keluarga itu juga memiliki kekhasan masing-masing. Saya sudah menyiapkan satu PowerPoint. PowerPoint di sini mendidik anak mencinta Al-Qur'an. Saya dari tadi sudah setengah jam otak-atik laptop, tapi rupanya dari tadi malam memang rupanya laptop saya bermasalah. Saya mau oper sebenarnya di sini agar bisa dikirim bisa coba kirim ke Buromlah ya ini bisa kayaknya nih saya kirim ke Buromlah ya iya Bu nanti mungkin bisa dikirim lewat screenshotnya di sini ada sudah saya kirim silakan dibuka nanti dikirim saja berbagi ya jadi sekali lagi saya tidak ingin berbagi pengalaman pribadi tapi mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan insya Allah menjadi motivasi buat kita semua bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan Al-Quran dan keseluruhan apa yang kita dapatkan hasil dari interaksi dengan Al-Quran itu adalah sesungguhnya karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala karena hidup ini juga semua adalah rencana dari Allah dan kita hanya menjalaninya dengan berbagai upaya-upaya yang pernah diajarkan oleh Rasulullah bersama para sahabat demikian Bismillahirrahmanirrahim, mendidik anak mencintai Al-Quran. Nah, serta webinar semua yang dimulakan oleh Allah, ada beberapa terminologi di sini. Satu, mendidik kedua anak. Jadi, pertama mendidik. Terminologi kedua, anak. Nah, yang ketiga, mencintai Al-Quran. Jadi, ada tiga kalimat yang saya ingin kita samakan dulu pemahaman kita tentang tiga kata ini. Pertama, mendidik. Mendidik itu adalah sebuah proses yang long life. Jadi, sebuah proses yang long life yang terus-menerus berdasarkan nilai yang kita yakini untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan. Begitu. Nah, dalam proses pendidikan Islam, tujuan kita itu adalah pertama tentu saja menjadi hamba Allah yang soleh. Nah, ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Lewat suatu doa-doa yang diajarkan melalui lisan para nabi yang kemudian diabadikan dalam al Misalnya salah satu doa dalam surat surat itu, Robbi habli minas solihin Ya Allah anugerahkanlah untukku, itu bahasanya pakai i, untukku. Jadi bukan untuk kami. Robbi habli untukku. Jadi memang hubungan orang tua dengan anak itu hubungan sifatnya spesifik, pribadi atau personal, lalu memiliki karakteristik tersendiri yang yang disebut dengan hubungan emosional kemudian juga hubungan-hubungan cita-cita -hubungan masa depan dan seterusnya Robi habli minas solihin ya Allah anugerahkanlah untukku di sisiku solihin anak yang soleh dan misalnya ada lagi satu doa yang diajarkan oleh Nabi Zakaria ketika meminta anak Mila itu disebutkannya anak cucu. Ya. dari sisi Allah, zuriyatan toyibah. Jadi anak cucu, toyibah itu sama dengan soleh. Baik. Ya, artinya baik. Toyib itu artinya baik, soleh itu artinya baik. Dalam ayat lain misalnya, Allah kemudian mengabadikan doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimot salati wa min ya Allah anugerahkanlah untukku cucu anak cucu keturunan muki salat orang-orang menegakkan so. Lagi ada doa juga yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Furqan ciri-ciri ciri ciri-ciri dari ibadurrahman hamba Allah yang abid yang menghamba kepada Allah itu berdoa senantiasa berdoa. Ja Jadi hadirin sekalian kalau kita melihat semua doa-doa yang dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ini mengarahkan kepada kita, mengajarkan kepada kita pertama tentang visi di dalam pendidikan Visi tadi, ya, ketika mendidik itu harus punya tujuan, punya cita-cita. Cita-citanya cita apa? Secara definitif, secara clear, disebutkan menjadi anak yang soleh, karena yang sering saya ulang-ulang itu kesolehan itu mencakup semuanya. Di dalamnya termasuk mencintai Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan seterusnya. Termasuk juga memperjuangkan untuk syiar Quran hari ini yang diselenggarakan oleh zakat sukses. Jadi doa kita itu kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita. Doanya harus spesifik pada pribadi. Anugerahkanlah untukku anak cucu yang soleh. Termasuk dalamnya solehat tentunya. Dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika menyebutkan sesungguhnya seluruh bani Adam itu ketika dia wafat terputus kecuali tiga saja yaitu doa anak yang soleh waladun sholihun kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat dan yang ketiga sodako jariah nah yang pertama disebutkan oleh Nabi itu doa anak yang soleh artinya setiap orang tua setiap orang hendaknya punya visi dalam kehidupan ini ketika dia diberi keturunan, doanya adalah doa anak yang soleh. Saya saya mohon maaf ya. Bukannya tidak bukannya melarang untuk ya Allah jadikanlah kami anak-anak penghafal Al-Qur'an. Boleh itu secara khusus diminta lagi doa. Tapi doa yang umum yang biasa disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu adalah doa anak yang soleh. Gitu. Karena begini, Hajaz bin Yusuf Ya, Hajjaj bin Yusuf itu juga adalah seorang penghafal Al-Qur'an. Dia hafal hafiz 30 juz. Dan kita tahu Hajjaj bin Yusuf itu adalah salah satu hmm, jagal ya pada masa kekhalifahan Muawiyah. Dia yang menjagal uh, yang menjagal Abdullah bin Zubair anaknya Zubair bin Awam anak Maaf terputus. Jadi tujuan kita dalam proses pendidikan ini adalah menjadikan anak-anak didik kita itu ada anak-anak yang soleh. Karena kesolehan itu mencakup semua. Terutama aspek akhlak. Di dalamnya nanti ada soal mencintai Al-Quran, dan seterusnya berinteraksi dengan Al-Quran, dan seterusnya. Itu kata mendidik jadi artinya orientasi kita adalah orientasi proses. Jangan buru-buru mendapatkan hasil karena manusia itu punya jiwa. Dia bukan robot, dia bukan mesin. Dia bukan martabak yang dikocok-kocok langsung jadi dan matang. Masak martabak aja kalau nggak ada apa? Nggak ada caranya atau kita tidak punya teknik yang baik dalam memasak, ya tidak jadi juga begitu ya. Martabaknya tidak jadi. Apalagi ini mendidik manusia. Hanya kita harus punya orientasi, orientasi dalam pendidikan kita adalah orientasi proses. Artinya harus terus menerus ya. Intinya dari hari ke hari harus lebih baik, harus lebih baik. Hari ini belum bisa, besok terus. Nah, nanti ada prinsip-prinsipnya dalam soal pendidikan ini, antaranya itu sabar, ya. Sabar di atas jalan, kemudian juga istiqomah dan seterusnya. Baik, ini saya mulai dari mendidik kemudian anak. Siapa itu anak? Anak itu dalam Islam ada beberapa terminologi untuk menggunakan kata anak dalam Islam secara umum disebut dengan aulad atau waladun kalau aulad itu zamannya waladun targetul aulad artinya pendidikan anak nah anak ini kalau kita minjam dari teorinya Sayyidina Ali bagi kepada tiga fase ya tiga fase dalam kehidupan yang disebut sebagai tujuh tahun pertama tujuh tahun kedua dan tujuh tahun ketiga jadi sampai umur 21 tahun ya dalam proses yang kita sebut sebagai tumbuh kembang. Tumbuh kembang seorang anak sampai 21 tahun. Setelah itu dia dewasa penuh sampai di usia 40 tahun. 40 tahun kemudian yang ini yang disebutkan oleh Allah kalau sudah 40 tahun seorang manusia sudah masuk ke usia matang. Usia yang sudah menetap dan dirinya sifat-sifat dan karakter yang kalau kata Nabi tidak berubah maka neraka akan menunggunya. Jadi ini penting sekali merancang hidup anak-anak kita ini berdasarkan rentang usia tadi seperti itu tujuh tahun pertama, tujuh tahun kedua dan tujuh tahun ketiga sampai di usia 40 tahun. Jadi kalau mengikuti pola batas umurnya Rasulullah 63 tahun sudah dipanggil oleh Allah. Nah kita jadikan patokan berarti rentang hidup manusia itu mulai dari 0 sampai 60 tahun. Ini bisa bisa dibagi tiga fase. 20 tahun pertama, 20 tahun kedua, 20 tahun ketiga. Ya, 20 tahun pertama ini proses tumbuh kembang menuju kematangan. 20 tahun kedua, 20 sampai 40 tahun ini sudah masuk usia usia matang ya. Dan 40 sampai 60 itu adalah usia pengabdian. Ya, berbakti kepada masyarakat sudah sudah jadi dalam tanda kutip seluruh aspek-aspek potensi yang dimiliki oleh seorang anak manusia itu dia eh, bisa Bermanfaat, orang lain. Nah, ini saya mendahului dengan judul karena ini langsung ke tema. Ya, silakan ditayangkan. Saya lagi membahas judulnya dulu, apa itu mendidik, siapa itu anak, dan apa yang dimaksud mencintai Al-Quran. Silakan, saya lagi bahas judul. Saya sedang membahas judul tentang mendidik anak mencintai Al-Quran. Oke? Okay? Ya, jadi membahas judul dulu supaya nanti masuk di tema bagian itu kan namanya PowerPoint ya poin-poinnya saja. Nah ini sekarang saya sedang jelaskan apa yang dimaksud mendidik. Karena saya lihat sudah muncul pertanyaan-pertanyaan banyak sekali itu, ada beberapa itu. Dan siapa yang dimaksud anak dalam pandangan Islam? Saya tadi menjelaskan anak itu dalam bahasa Arab ulat dun, zamannya ulat. Menjang panjang dia ada yang nangis sudah bisa diteruskan bisa lanjut ya yang ini dimatikan aja dulu semuanya biar nggak ada suara masuk ya baik bu ya, ya jadi eh, apa apa yang dimaksudkan anak dalam pandangan Islam Nah anak itu tadi waladun selama dia masih punya orang tua dan orang tua itu masih bisa berinteraksi dengan anaknya sepanjang hayat walaupun dia sudah menikah lagi, sudah punya anak, itu tetap disebut sebagai anak. Jadi dalam pandangan Islam, hubungan orang tua dengan anak sepanjang hayat, selama mereka hidup, itu disebut hubungan anak dengan orang tua. Namun dalam pengertian psikologi perkembangan anak, tadi saya sudah menyebutkan terbagi ke dalam beberapa fase. Ya, ada yang disebut fase tadi tujuh tahun pertama, tujuh tahun kedua, dan tujuh tahun ketiga ini menurut pendapatnya Sedina Ali ya di dalam tadi al Islam. Nah, tahun pertama tadi tujuh tahun pertama kedua dan ketiga tadi ini yang disebut tumbuh kembang anak. Itu ada yang menyebut dalam terminologinya tiflun. Kita sudah mendengar ya istilah tiflun. Tiflun itu zamannya atfal, rodotul atfal itu artinya taman kanak-kanak. Artinya ketika masih prasekolah sebelum masuk SD dia itu tiflun. Ada lagi istilah sibyun. Sibyun itu bayi. Janin ibu sibian aku mau masjid. Jauhkanlah anak-anak kalian dari masjid. Itu bayi yang masih merangkak, yang masih belum bisa diatur buang air kecilnya, jadi disebut sibyun. Dalam proses tumbuh kembang anak ini disebut bagian dari proses tarbiyatul aulad pendidikan anak. Nah, ini mendidik anak. Nah, yang ketiga mencintai Al-Qur'an. Apa yang dimaksud dengan cinta? Cinta itu sesuatu yang sudah menjadi kecenderungan, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, dan sudah menguasai hati, menguasai hati kita. Jadi, kalau sudah nggak baca Quran hari ini, ada sesuatu yang hilang. Itu berarti anak tersebut sudah begitu cinta kepada Al-Quran, sudah menjadi habit kebiasaan mana-mana bawa Al-Qur'an, waktu kosong dia baca Al-Qur'an, kemudian pekanannya segala hal yang terkait dengan Al-Qur'an dia selalu berusaha untuk mencari tahu kemudian untuk belajar mendalaminya, membaca buku-bukunya yang terkait termasuk muatan-muatan Al-Qur'an dari sisi ilmu pengetahuan umum dan seterusnya. Jadi ini yang dimaksud mendidik anak mencintai Al-Quran. Lalu bagaimanakah caranya agar anak-anak kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran. Mari kita mulai dari slide pertama. Mulai dari ortu. Mulai dari orang tua. Yang pertama pendidik atau orang tua itu memahami apa itu Al-Quran utamanya dan kewajibannya terhadap Al-Qur'an. Kedua, orang tua juga gemar dan akrab dengan Al-Qur'an. Yang ketiga, pendidik atau orang tua juga punya visi Qurani terhadap anak dan keluarganya yang lebih jauh lagi terhadap bangsanya. Yang keempat, pendidik orang tua bersungguh-sungguh dan bekerja sama secara sinergis. Maksudnya ini Bapak dan Ibu ibu suaranya hilang saudara. oh ya ibu ibu ini oh sepertinya ada gangguan uh, internet kita tunggu mohon maaf putus nyambungnya ya allah maaf ya. ya saya bacakan ibu. aja ya nanti dari scroll ya tanya jawab ya, ya silakan Ibu saya ini sebenarnya juga bisa di internet ya Bapak Ibu sekalian ada kalau searching aja materi nanti keluar di Google namanya slide share saya bacakan aja nanti kita dialog lanjut waktunya sempit tinggal 10 menit lagi yang kedua mulai dari rumah Tadi mulai dari orang tua, kemudian kedua dari rumah. Pertama, kondisikan rumah akrab dengan Al-Quran. Pendengarkan murotal setiap hari. Kemudian tidak ada gambar-gambar syubhat atau yang dilarang. Pasang kaligrafi misalnya ya di rumah kita supaya kanan-kiri rumah kita yang dilihat itu adalah ayat-ayat suci. Ya. Kemudian ciptakan situasi bacaan-bacaan islami dalam rumah. Jangan ada mampir ke rumah kita bacaan-bacaan yang bisa mengotori pikiran isi keluarga. Bukan cuma saja, orang tuanya juga ya, harus dijaga. Bukannya enggak, bukannya kita mau suci, tapi memang ini bagian dari proses. Kayak kita menyapu di rumah lah ya. Suka banyak debu kan, ada sampah ya kita sapu tiap hari, kita pel. Nah itu juga seperti itu. Jiwa dan pikiran kita Ya, seperti itu juga ketika banyak menyaksikan tayangan-tayangan yang nauzubillah yang mengganggu kebersihan berpikir kita, kemudian juga lingkungan sekitar kita juga yang sekarang disebutnya invasi pemikiran yang merusak generasi muda ya dengan lifestyle sekarang lebih demam K-pop dan sebagainya. Nah, dengan kita sering terus diperdengarkan Al-Qur'an itu seperti kita menyapu debu di dalam rumah. Kemudian musik-musik islami nasyid. Musik atau musik-musik islami itu juga tidak dilarang. Nasyid-nasyid yang mengagungkan Allah, yang menyemangati kita bersama Al-Quran, kemudian cerita-cerita ah, tentang isinya nasyid itu semangat perjuangan. Itu agar berkolerasi. Karena begini, setiap manusia itu diberi anugerah oleh Allah itu rasa ingin dihibur, ya, ingin mendengarkan sesuatu yang menenangkan selain Al-Quran tentunya. Salah satunya adalah mendengarkan lagu-lagu. Ya. Dan ini tidak dilarang. Bab fikih silahkan berbeda pendapat. Yang penting jangan sampai membuat kita lagu. Ya. Lagu itu berlebih-lebihan, mulai yang wajib. Makanya diarahkannya kepada nasyid. Nah, nasyid-nasyid Islam ini bagus-bagus sekarang banyak ya yang akapela yang menghantarkan kita kepada semangat berjuang semangat membela Islam dan seterusnya jadi Al-Quran itu dibaca bukan untuk lip service tapi juga untuk diamalkan keduluan kita dengan sekitar dengan keluarga dan seterusnya dan jauhkan perkataan dan perbuatan fahisha fahisha itu sesuatu yang kotor ya yang dilarang dalam Islam dan kedua, biasakan keluarga bangun sebelum subuh. Budayakan sholat berjamaah, Pertama utamakan di masjid. Ya karena cita-cita kita tadi kan doanya kepingin anak yang soleh. Dan kemudian nanti dari hati yang sudah terbuka, kesolehan kesolehan dia inilah yang akan Allah dengan izin Allah membuka hatinya terhadap Al-Quran. Masih mulai dari rumah, tidak ada kegiatan lain pada subuh selain interaksi dengan Al-Qur'an. Kemudian diakhiri dengan doa, setelah itu aktivitas yang lain. Keempat tidak ada kegiatan lain pada Maghrib, jadi ada dua waktu Bapak Ibu, pada subuh dan pada Maghrib interaksi kita dengan Al-Qur'an. Tidak perlu lama sebenarnya ya, penting tiap hari rutin, dawam tiap terus walaupun cuma potong ayat, setengah ayat, tapi dawam tiap hari. Karena itu interaksi kita dengan Al-Quran sesungguhnya tidak harus 24 jam dalam pengertian interaksi dengan mushaf. Tapi pergaulan kita selama 23 jam di rumah dengan keluarga itu akan membuahkan hasil, yaitu yang tadi setengah jam bersama Al-Quran, habis subuh dan habis maghrib. Yang kelima, melawan kebosanan dan kemalasan dengan kegiatan variatif. refresh, rihlah, menghafal di luar, di, misalnya bikin kegiatan satu keluarga ke puncak, apalagi besok mau liburan ya. Tapi lagi pandemi COVID ya. Misalnya lewat satu villa yang yang tidak ada, yang daerah hijau itu yang bukan daerah merah COVID ya. Kita juga tes dulu, tes antigen semuanya. Kalau semuanya insya Allah negatif, bikin tadarus bersama keluarga menyelesaikan berapa kali kalau sama di rumah ya dan itu tidak perlu setiap hari tapi dijadwal entah berapa bulan sekali tapi sambil membawa Al-Qur'an kemudian dahulukan pujian daripada celaan jadi apa yang dicapai oleh anak itu didahulukan walaupun cuma mungkin sepotong ayat atau dia tidak menambah ayat baru tapi dia baca saja sudah kita peluk, sudah kita hargai dijanjikan untuk kasih hadiah dan seterusnya ya. kemudian hindari menghukum anak kecuali terpaksa itu pun dengan hukuman yang sifatnya edukatif jadi kalau misalnya hari ini dia nggak baca Quran dijiwir misalnya jangan ya kasihan apalagi di, di, kuping itu kuping itu salah satu pusat saraf ya, dan dekat dengan pendengaran. Jangan sampai melampaui batas, ngejiwir, melukai. Dia juga bukan melukai fisiknya aja ya, tapi melukai hatinya. Nah, ya. Kemudian yang ke-8, atur dan kurangi interaksi dengan TV, ya, dengan PlayStation. Kemudian libatkan anak dengan aktivitas ortu. Jadi berkait, terkait dengan organ anytime lebih bagus juga di program. Yang ketiga, saya terdengar. Ya, saya banyak bising soalnya suaranya. Ya, mulai dari sekolahnya. Yang pertama, ajak dialog anak. Arah ada sekolah, lembaga yang mendukung cita-cita. Ya, jadi jangan bertentangan, misalnya yang hafal Quran tapi dimasukkan ke oh, musik. Itu kan nggak matching. Pengen anaknya hafal Quran tapi dimasukkan olah olahraga. Ya menjadi ahli musik, menjadi olahraga, kalau soleh juga nggak ada masalah, tapi nggak matching. Tidak matching. Jadi kalau pengen anaknya hafal Quran, ya, masukkannya ke sekolah-sekolah yang ada hafalan Al-Qurannya. Gitu. Kedua, bangun komunikasi dengan guru dan sekolah. Jadi kalau anak ada prestasi di sekolahnya, dia dapat hafalan nambah atau berhasil nambah tilawahnya, orang tua bisa menitipkan hadiah ke guru. Jadi guru mungkin bisa jadi pengen ngasih tapi nggak punya uang atau nggak punya sarananya atau sekolah tidak menyediakan, maka ini harus kesempatan orang tua menitipkan hadiah kepada gurunya. Si anak juga jadi merasa Dihargai oleh gurunya, padahal bisa jadi hadiahnya dari orang tuanya, kan begitu. Ini sekaligus membangun bondingnya ikatan emosi antara guru dan orang tua. Kalau orang tua dengan guru sudah terbangun emosi yang bagus, ikatan lahir batin yang bagus, ini akan sangat membantu terhadap perkembangan anak-anak kita di rumah dan di sekolah, insyaallah. Yang ketiga, bangun kerjasama yang efektif dengan sistem quality maksudnya begini dengan sekolah, dengan keluarga besar, semuanya dalam radar orang tua gitu. Jadi jangan mentang-mentang anaknya sudah disekolahkan di SDIT atau di pesantren. Lalu ditinggal begitu saja tanpa ada kontrol. Ya semua harus dalam kendali. Saya sering menyampaikan 80 persen keberhasilan pendidikan anak ketika masa-masa masa di 20 tahun pertama itu masa tumbuh itu itu ditentukan salah satunya adalah di rumah ya bersama dengan keluarganya. Sisanya 20 persen dari luar. Jadi sekolah, pesantren itu kontribusinya sekitar 20 persen. Tapi ketika dia sudah mulai dewasa di ya atas umur 20 tahun, 21 tahun, maka berbalik Pengaruhnya 80 itu pengaruh lingkungan, 20 pengaruh dari rumah. Itulah itu pentingnya. Maka dalam masa-masa pertumbuhan itu, basic, ya, fondasi lingkungan pertama itu dari orang tua, dari rumah. Ya, penting sekali. Yang keempat, fasilitasi kebutuhan anak, arahkan keinginannya. Ya bentuk jiwanya sebelum habis masa waktunya. Pertama tadi yang saya katakan sampai di usia, di sini 15 tahun mengambil teori psikologi pendidikan barat ya. 15 tahun. Kemudian selanjutnya mulai dari teman-temannya. Kontrol peer grupnya dengan siapa yang berteman. Tanyakan siapa teman dekatnya. Ya, supaya kita tidak sia-sia udah kita bangun di rumah istana <tapi>, tapi seperti membangun istana pasir di tepi laut begitu kena gelombang hapus habis ya karena apa karena kita tidak mengontrol siapa dengan siapa dia pertama. padahal Rasulullah SAW mengingatkan kita semua almaru aladini kholi i. seseorang itu bagaimana teman dekatnya nah anak-anak yang pada tujuh tahun pertama pertama sampai di tujuh tahun kedua yang sudah percaya kepada keluarganya di rumah setelah dia mendapatkan teman di luar rumah, dia mulai percaya dengan orang lain. Dia mulai percaya dengan teman dekatnya. Yang tadinya mungkin dengan orang tua sudah mulai ada yang ditutupi, tapi biasanya dengan teman dekatnya dia banyak terbuka, lebih banyak curhat ke temannya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ah, ini perlu orang tua mengontrol dengan siapa dia berteman. Jangan sampai teman itu adalah teman mohon maaf yang tidak baik atau buruk, sehingga mempengaruhi anak-anak kita. Ya, Keempat, buat program yang mendukung bersama dengan teman-teman lingkungannya. Ya, misalnya bikin piknik tahfiz Quran ini musim liburan, ada tiga pekan, buatlah liburan bersama teman-teman. Sepekan misalnya bikin pesantren kilat bahagia bersama Al-Qur'an atau senang bersama Al-Qur'an ada banyak mainnya, tapi di sela-sela main itu ada tiga waktu, yaitu habis subuh, kemudian habis zuhur dan habis maghrib sampai isya itu khusus fokus dengan Al-Qur'an. ya, Masya Allah. Ini boleh dicoba, ya, ibu bapak sekalian, dan mudah-mudahan dimudahkan kita pernah mencobanya juga ya. Lanjut. Mbak, lanjut. Uh, ini foto saya waktu di Thailand habis mengisi acara di Patani di Universitas Yale Islamic Yale University Thailand setelah mengisi acara ribuan orang yang hadir kemudian sebelum ke bandara diajak mampir ada 700 anak-anak Thailand yang sedang menghafal Al-Quran Nah, saya ambil kesempatan ini untuk foto bersama, subhanallah. Ya, saya menangis di situ terharu dan doa bersama, doa khatmul Quran. Ini 700 ini rata-rata anak-anak usia mulai dari 5 tahun sampai 15 tahun. Tapi dibagi kelasnya gitu, ada yang kelas 7 sampai 10, 10 sampai 15. Lanjut Nah, kita tutup dengan doa ya. Malam, tiap malam Bapak Ibu di waktu-waktu yang mustajab biasanya itu ba'da salat. Sama ya. salat malam lantunkan doa khusus untuk mengawal upaya-upaya kita yang sudah kita lakukan untuk anak-anak dan keluarga kita. Sebab pada akhirnya kita hanya merencanakan Allah yang semua menentukan segalanya. Ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat alam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. jazakumullah khairan khatiran kepada Ibu Wiwi. Uh, Masya Allah tadi banyak sekali poin yang beliau sampaikan ya, terutama terkait bagaimana rumah, sekolah, dan teman itu harus memang semuanya dikondisikan ya, agar Uh, semuanya sinergi untuk membangun visi yang sama, yakni um, menjadikan generasi-generasi kita adalah generasi yang soleh Baik, uh, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua. Sesi kedua yang akan disampaikan oleh Bunda Kurnia. Izinkan saya membacakan beberapa profil beliau. Ya, tutup dulu ya, sampai video baik, Ibu. Kurnia, lahir di Jakarta tahun 1971 saat ini beliau berdomisili di Depok uh, pendidikan yang pernah ditempuh uh, FNIPA UI pendidikan fisika kemudian juga pernah menempuh uh, bahasa Arab di Dirosat Al-Hikmah kemudian pernah juga uh, belajar ekonomi Islam secara informal di FEUI dan uh, certificated Quantum Life. Dan aktivitas saat ini beliau merupakan penceramah dakwah instansi dan perkantoran, penggagas gerakan seribu keluarga pecinta Rasulullah, Masya Allah. dan juga pembicara parenting keluarga muslim nasional, terapis quantum healing dan quantum biomekanik, narasumber sirah station, serta pembicara di tim parenting art atau PR. Dia juga menulis buku, diantaranya Beyond to Beyond Stephen, Uh, genetik inspirator muslimah dan mengeja cinta pada Nabi Muhammad. Baik, tanpa berpanjang kalam lagi, saya persilahkan kepada Bu Kurnia Widya Tuti. Dipersilahkan. Baik, sambil menunggu, beliau ingin mengingatkan kembali kepada para peserta. Insya Allah, tanya jawab akan dibuka di akhir sesi setelah penyampaian, Bunda Kurnia. Jadi, pertanyaannya nanti dikirim di akhir sesi, ya. Insya Allah, nanti akan dijawab di akhir sesi tersebut. Nanti, insya Allah, juga akan di... Uh, rek rekaman ini akan dikirimkan kepada para peserta serta juga materi insya Allah juga akan dikirimkan oleh panitia jadi mohon uh, ditunggu dan mohon bersabar ya. Nah. baik belum masuk ya Bu Kurnia pas sudah masuk Kurina uh, belum belum, belum kan? ya iya boleh deh kita sambil menunggu ya satu orang deh ini untuk tadi menyimpulkan ya atau apa sih yang didapat dari tadi sesi satu mungkin satu orang ada yang ingin volunteer satu orang menyampaikan apa sih tadi yang didapat kemudian mungkin itu juga bisa jadi poin-poin yang diingat ya bagi teman-teman semua oh baik dari instruksi panitia langsung tanya jawab di sesi satu oke okay. baik kepada para peserta yang ingin bertanya silahkan eh, diketik pertanyaannya dan langsung di send sekarang juga ya sambil menunggu sesi kedua. Baik, sudah ada sudah ada pertanyaan dari Kiki Barkiah. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana program yang Ustazah berikan ke anak-anak setelah selesai menghafal Al-Quran 30 juz agar semakin kuat hafalan dan memahami Al-Quran? Jadi program setelah hatam 30 juz ya. Kak Arifah maaf. Ada... Baik, ya? Kayaknya udah datang ternyata, udah masuk. Oh baik. Jadi diakhirkan saja ya. Iya. Baik, baik. Baik, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, Bunda Kurnia. Nanti pertanyaan dari Kiki Barkiah, uh, insya Allah di akhir sesi ya. Baik kepada kepada Bu Kurnia, dipersilakan. Baik, terima kasih, Mbak. Mbak siapa tadi Mbak Rifa ya? Mbak ya. Rifa Amal, ya makasih banyak untuk waktu dan kesempatannya juga buat Mbak Kurina dari Jakarta Sukses. Mudah-mudahan berkah selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa haq liyuzhirahu 'ala din kulli wa syahida Allahumma shalli ala Muhammad wa barik alaihi wasallim Senang sekali pada hari ini saya diajak berbagi untuk bisa eh, tentang bagaimana menjadi ibu yang sabar gitu ya dan memang itu termaktub di dalam Al Qur'an. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Saya pengen cerita tentang bagaimana kisah seorang ibu gitu ya, kisah seorang ibu yang memang perlu sekali menjadi ibunda yang punya impian besar gitu ya, punya impian besar lalu kemudian langkah-langkah apa yang ingin dicapainya. Ketika ada seorang pemuda yang belum juga mau menikah, ditawarkan kepadanya putri seorang sultan, ia menolak. Ia mengatakan, "Aku hanya mencari seorang perempuan yang bisa menuntunku pergi ke surga, lalu kelak akan melahirkan seorang anak yang bisa menaklukkan Baitul Maqdis Al-Aqsa." Maka ia pun kemudian akhirnya memilih untuk pergi ke rumah gurunya, dan di hadapannya seorang guru sedang memarahi seorang perempuan. Yang ternyata baru saja menolak pinangan lelaki mulia. Kenapa kau tolak pinangan lelaki mulia yang bisa memperbaiki masa depanmu? Sang gadis justru menjawab, "Guru, aku hanya mencari seorang lelaki yang bisa menuntunku ke surga, lalu kelak akan meletakkan benih sucinya dalam rahimku, maka akan lahir dari keturunan kami, sang penakluk Baitul Maqdis." Maka segeralah sang pemuda mengatakan, "Guru, nikahi aku dengannya." Sang guru mengatakan, engkau datang dari kalangan kerajaan, sementara ia hanya anak gadis yatim piatu. Tidak apa guru, karena dia punya mimpi yang sama dengan mimpiku. Maka mereka pun akhirnya menikah. Nah siapakah pemuda ini? Pemuda ini adalah Nazmudin Ayubi. Dan dari perkawinan mereka kelak akan lahir seorang pemuda penakluk Baitul Maqdis yaitu Solahuddin Al-Ayubi. Semua bisa dicapai melalui sebuah mimpi yang besar. Nah saya pun akhirnya baru menyadari ya ketika dulu waktu SMA saya itu yang juga punya mimpi pokoknya nanti kalau saya nikah saya mau punya anak ulama besar gitu ya pokoknya mimpinya ulama besar saya tidak tidak membayangkan suami macam apa gitu karena kalau saya mimpi punya anak ulama besar ya insya Allah lah suaminya pasti juga yang akan nggak beda jauh gitu ya meletakkan benihnya adalah benih menjadi ulama insya Allah soleh gitu ya meyakini itu dan alhamdulillah kami menikah dan saya datang dari sekolahnya juga sekolah UI, nggak ada basically agama. Suami saya juga bukan basically agama, bukan dari pesantren. Sam hampir saya saya mengatakan kayaknya mungkin nggak ya saya bisa punya anak ulama besar dengan pernikahan seperti ini. Ya tapi kami jalani aja. Ya jatuh bangun kami nikmati sampai pada akhirnya ketika anak lulus SMP, tiba-tiba saya ada panggilan ceramah di Ponorogo. Dan suami saya punya kebiasaan kalau kami mau pergi keluar kota itu dia lihat Google Earth. Ketika lihat Google Earth ternyata ada sebuah sekolah besar bertulisan Gontor. Gitu. Akhirnya kata suami mau nggak? Abang nyusul umi ke Ponorogo yuk kita berangkat ke sana sekalian survei Gontor itu. Ternyata begitu lihat Gontor dia bilang aku mau sekolah di sini begitu abang sekolah di sana abang fasih bahasa Arab bahasa Inggris dalam waktu enam bulan saja yang saya tuh nggak pernah ngajarin bahasa Arab yang ya paling cuma pengenalan kosakata dasar bahasa Arab tapi kalau yang dialog nggak pernah ngomong Arab gitu ngomong bahasa Inggris juga enggak tapi enam bulan abang di sana tiba-tiba fasih maka adik-adiknya jadi juga terinspirasi masuk gontar alhamdulillah akhirnya bersama waktu anak pertama saya sekarang lulus juga eh, dapat beasiswa di Universitas Islam di Madinah. Dapat juga beasiswa dari Lipia. Oh berarti mimpi masa gadis itu mulai nampak sekarang gitu ya. Jadi buat ibunda dan ayah yang hari ini kok mimpi gue belum kelihatan ya. Ingat masa gadis sama bujangnya dulu mimpi apa waktu menikah. Ya insya Allah kalau pernah punya mimpian punya anak penghafal Quran akan Allah berikan gitu ya langkah-langkah itu. Nah selama anak-anak di pesantren tentu tidak mudah bagi para ibu, para ayah melepas anak-anak, dengar anak nangis sedikit, kehilangan gayung lah, ya bajunya jatuh lah dari jemuran, minta pulang aja lah gitu ya. Itu kan suka duka hidup di pesantren yang bikin anak tuh nggak betah. Tapi saya juga berusaha untuk bisa menahan diri gitu ya. Dan alhamdulillah Pak Kiai selalu mengatakan. E Ibunda dan ayah, kalau nanti anak-anak tiba-tiba telepon, nangis-nangis minta pulang aja, nggak mau ngelanjutin ke pesantren. Tenang aja, gitu ya. Relax, doain aja anak-anak di sini. Ketahuilah, kata Pak Kiai, selesai dia menutup teleponnya. Gitu ya. Lalu dia ketemu temennya, dia ketawa-ketawa lagi. Dia lupa bahwa tadi dia sudah bikin nangis orang tuanya dengan suara tangisan. Dia, maka akhirnya saya belajar untuk bersabar, menjaga hati agar anak saya bisa tenang sampai lulus dengan baik dari pesantren. Nah, tidak lupa kebetulan eh, di pengantar acara di Jakarta sukses ini ada kalimat yang saya tuliskan dalam buku agenda anak saya. Jadi saya akhirnya untuk bisa saya melepas rindu, anak saya melepas rindu bersama saya karena pengasuhan sudah tidak lagi bisa dilakukan secara langsung oleh saya, maka perantaranya adalah buku agenda. Buku agenda jejak cinta untuk anakku saya memberi judul. disitulah saya menuliskan jejak-jejak cinta, kasih dan sayang cerita-cerita ya, para ulama besar, kemudian cerita para sahabat, bahkan karakter para sahabat saya tuliskan di buku agenda itu dan sampai sekarang buku itu masih ada dan anak-anak selalu mengatakan kalau aku rindu Umi dan Abi maka aku akan buka buku agenda itu dan buku agenda itulah yang membuat mereka menjadi terus bertahan sampai ke penghujungnya ya dan akhirnya Husnul hotimah lah saya bilang ya lulus dari gontor itu ya alhamdulillah itulah beberapa pengalaman awal di dunia pengasuhan bagaimana seorang ibu dan ayah hendaklah banyak mengendalikan emosi dan kendali seorang anak sesungguhnya ada pada diri seorang ibu dan ayah ada sebuah penelitian ya, ayah bunda di sebuah rumah sakit bersalin ibu yang baru melahirkan dibagi menjadi dua kelompok satu kelompok ibu ibu ini diberi mainan yang rumit sulit Hadiahnya nggak seberapa gitu ya, disuruh mikir gitu ya. Lalu kemudian, kelompok ibu yang lain dikasih permainan yang mudah, ringan, menggembirakan. Hadiahnya banyak, dan kemudian setelah selesai permainan itu, para ibu diminta untuk masuk ke kamar di mana bayinya itu ada. Ternyata begitu buka pintu, ibu yang dapat permainan sulit banyak mikir, kemudian hadiahnya juga sedikit. Begitu buka pintu, bayinya menjerit-jerit menangis. Dan ketika diperiksa detak jantungnya, detak jantungnya sama seperti detak jantung sang ibu. Yang mungkin antara kesel, marah, pusing, bete gitu ya. Itu ada dan itu nyampe ke bayinya dibunyikan. Sementara bayi yang ibunya tuh bahagia, pulang dapat hadiah banyak. Tadi permainannya bikin happy, menyenangkan. Begitu buka pintu, bayi itu ketawa-ketawa, tersenyum. ya Membuat kebahagiaan dan ternyata detak jantungnya juga sama dengan detak jantung ibunya. Nah dari penelitian ini kita jadi bisa tahu ya. Jadi supaya jadi ibu yang sabar sebenarnya itu buat saya takarannya gampang banget. Lu lihat aja diri lu sendiri nih bahasa kasar itu begitu ya. E, kalau lihat anak cengeng nangis, kita lagi cengeng apa enggak sih gitu. Terus kalau punya anak keras kepala, susah dibilangin. Kita tuh keras kepala nggak sih kalau dinasihati orang ya? Ya punya anak kalau ngomong kasar. Nah kita ini adalah ibu yang kasar atau enggak? Jadi kalau pengen mengubah keadaan, maka ubahlah siapa kita yang jadi ibu. Begitu kita berubah, udah yang lain tah. Ngikut aja gitu ya, bakalan ngikut. Nah itu yang biasanya eh, terjadi ya di dalam sebuah peristiwa pengasuhannya. Kebetulan saya adalah eh, uh, praktisi kuantum healing ya, karena basically saya adalah ilmu fisika di UI. Jadi begitu saya lulus UI pun awal mulanya saya masih bingung mau jadi apa dengan ilmu fisika itu. Tapi takdirnya Allah pertemukan dengan guru-guru fisika kuantum ya yang bicara tentang energi, bicara tentang gelombang, bicara DNA, bicara tentang apa yang mesti dilakukan gitu pengendalian emosi dari dalam diri kita. Nah itulah yang terjadi. Jadi buat ibunda dan ayah yang mungkin ngerasain kok saya suka nggak sabar ngadepin anak coba deh banyak perbaiki diri dan itu ajaib bahkan dalam dunia kuantum eh, itu sampai orang tua kalau pengen anak itu gampang dikendalikan rajin aja sholat duha nah sholat duha itu ternyata diteliti oleh profesor Casey sebagai salah satu sumber energi terbaik alam semesta yang dihadiahkan buat kita untuk berkomunikasi dengan anak-anak kita karena spektrum alam semesta sedang berwarna hijau. Kata Profesor Osri Rohman yang di Indonesia, beliau menemukan dan meneliti bahwa alam semesta warna hijau ini sangat baik untuk berkomunikasi intrapersonal maupun interpersonal. Nah dengan kekuatan energi waktu duha inilah Profesor Kesi seorang Yahudi ini membagi penelitian 7.000 siswa di sekolah dengan 3.500 masing-masing 3.500nya ayahnya disuruh sholat duha, 3.500 lagi ayahnya tidak usah sholat duha. Ternyata yang 3.500 ayahnya sholat duha, ketika diwawancara para anak terpisah kan ayahnya lagi di kantor, anak di sekolah ditanya apa yang kau rasakan nak, di waktu duha ini? Aku teringat ayah, ceritakan tentang ayahmu. Si anak bisa cerita tentang ayahnya. Rupanya ayahnya ketika sholat duha tuh berdoa tentang anaknya. Diajak ngobrol, disabar-sabarin, disayang-sayang gitu. Ngobrol jarak jauh gitu. Dan anak ngerasain getaran cinta itu. Sementara 3500 lainnya yang ayahnya tidak sholat dan tidak berkomunikasi di waktu duha. Itu mereka merasakan bahwa ah, eh, apa yang dirasakan di waktu duha ini biasa aja. Sama sama kemarin-kemarin kata mereka begitu. Masya Allah luar biasa ya waktu duha itu. Nah itu kalau kita pakai kekuatan-kekuatan itu Insya Allah menjadi pribadi yang Hebat Apakah saya dikasih akses uh, untuk share screen Mohon diberi akses ini Mungkin Jadi dari ada... host Saya Mungkin... pengen berkisah, waktu saya dikasih Berapa menit nih Sama ibu 40 menit Oke, okay. baik uh, Masih belum bisa share screen Boleh dijadikan dulu entah co-host atau All partisipan bisa share screen boleh. Intinya adalah itu ya, menjadi ibu sabar terus. Uh, ini saya agak, agak ini aja lah, geng, karena nggak ada teks. <laughs> ibu sabar juga mungkin sering identik dengan ibu yang gampang marah, ya, ibu yang gampang kesel sama anak. Kalau udah bicara soal amarah ini, kendalinya sebetulnya adalah kendali di fahami tentang jiwa anak, fahami jiwa kita. Jadi saya mau cerita ya. Jadi pernah ceramah di Banjarbaru ada seorang anak kecil kalau nangis itu lama banget diemnya gitu. Sampai ibunya tuh uminya tuh udah kesel banget. Udahlah taruh aja di dalam kamar kunciin. Eh masih tetap nangis gitu. Akhirnya dibuka pintunya lalu kemudian dia masuk dan bertanya pada anaknya. Kakak kenapa sih kalau nangis tuh lama sekali? Jawaban anaknya apa? Mama, aku tuh pengen berhenti nangis, tapi aku nggak tahu gimana cara berhentiinnya. Katanya gitu ya. Hah, saya baru paham. Oh, berarti anak-anak kecil tuh mereka tuh kalau ngeselin kita, ya sebetulnya bukan mereka tuh nggak pengen berhenti nangis, mereka tuh pengen berhenti. Cuma tuh nggak tahu cara ngeberhentiinnya. Saya sebutnya mereka tuh nggak tahu tombol on off ya, on off jiwa. Kapan gue harus berhenti, kapan gue akan nangis terus. Mereka gak tahu situasi. Jangan Gak usah ngomong mereka lah yang gak ngerti tombol on off. Kita aja kalau lagi ngambek sama suami, kesel bisa tiga hari gak mau gak mau dicolek, cemberut. Bahkan ada yang sampai berbulan-bulan marah sama suaminya. Ketahuan bahwa kita aja orang dewasa gak punya tombol on off gitu ya. Gak bisa nemuin. Ya apalagi anak kecil ya. Dan akhirnya saya melihat situasi dan fenomena kayak gitu, oh berarti memang anak-anak kecil tuh nggak paham ya, gitu tentang jiwanya mau diapain. Akhirnya ya kita harus tuntun kalau nangis itu mau nggak belajar nangis cantik. Emang ada umi, ada nangis cantik tuh naikkan bibir ke atas. Hum. Gitu ya, jadi baru mereka paham. Oh, aku mau nangisnya cantik gitu. Terus, kalau mereka masih terus nangis, baru saya bilang, "Kalau kayaknya masih pengen nangis juga, boleh kok nempel ke dinding." Gitu ya, supaya dia bisa lampiaskan, memeluk dinding, dia bisa kendalikan emosinya sambil tarik nafas tiga kali. Gitu ya, jadi dia dilatih gitu, dilatih terus diusap-usap sama kita. Jadi dia akhirnya tahu bagaimana tombol on off jiwanya untuk bisa dikendalikan. Itu dalam hal sabar, ngadepin anak yang suka tantrum, ya suka nggak bisa diem, kayak gitu Mudah-mudahan akses sudah bisa dibuka, Alhamdulillah. Baik, nah, inilah dia tokoh-tokoh eh, inspiratif yang ada di dalam Al-Quran. Saya tidak bahas banyak orang ya, dalam kisah ini, cukup dua orang yang Termaktub dalam Al-Quran kisahnya dan memang sangat menginspirasi. Yaitu kisah ibu peradaban. Kisah ibu peradaban yang tercatat dalam sejarah Islam. Jadi bagi saya bahwa menjadi ibu itu perlu sekali untuk berpikir tentang mimpi besar. Maka insya Allah anaknya akan menjadi hebat disebabkan impian besar itu. Nah kisah inspiratif pertama yaitu tentang kisah Hana istri Imran bagaimana seorang Hana yang berlatar belakang keturunan Nabi Harun itu berhadapan dengan penduduk Baitul Maqdis yang menghinakan dirinya karena belum dikaruniai anak. Hampir setiap hari para penduduk Maqdis mengatakan kepada dia alangkah menyedihkannya Imron dan Zakaria. Mereka menikahi perempuan-perempuan mandul padahal mereka datang dari keturunan Nabi, dari keturunan Harun, dari keturunan Nabi Daud. Tapi mengapa mereka mendapatkan perempuan terlaknat katanya. Tentu saja, Hana tidak tahan dengan cercaan orang-orang makdis. Saat itu, ada sebuah kisah yang seakan-akan dialog ini terjadi. Bagaimana Hana mengintrospeksi dirinya, kenapa dia tidak dikaruniai anak? Dia mendekat ke sebuah pohon zaitun, lalu berkata, "Duhai pohon zaitun, hanya engkau yang bisa mengerti tentang perasaanku." Sungguh, orang-orang makdis telah melukai diriku dan menyakiti hatiku. Apakah... Memang aku yang bersalah sehingga Allah tidak mengkaruniakan anak kepadaku. Mungkinkah wahai pohon zaitun, aku pernah merontokkan daunmu secara tidak sengaja? Atau mungkin aku pernah mengambil air di sungai sehingga air tersebut menjadi keruh karena aku tidak berhati-hati ketika mengambilnya? Atau mungkin ada seekor semut yang pernah kuinjak hingga ia menjadi mati karena injakan kakiku? Atau mungkin adakah anak yatim yang terlewat dari diriku yang tidak kuusap rambutnya. Atau mungkin pernah ada seseorang yang lapar mengetuk pintu rumahku. Lalu aku tertidur sehingga tidak membukakan pintu untuk mereka. Mungkin ini salahku. Maka kemudian setelah dia melakukan introspeksi diri yang dalam tentang dirinya. Maka Hana lalu kemudian berdoa kepada Allah. Dan doa ini sangat luar biasa ya. Bahkan bisa dipakai oleh kita imrona ya. Jadi ketika istri Imron Hana berkata, "Ini nazar itu. Ya Allah sesungguhnya aku bernazar kepadamu." Yaitu supaya apa? Mendapatkan seorang seseorang anak keturunan janin yang disimpan di dalam kandungannya supaya ia menjadi hamba Allah yang akan mengabdi kepada Baitul Maqdis. Maka terimalah nazarku. Sungguh engkau maha mendengar lagi maha mengetahui dan inilah yang menarik gitu ya demi untuk mendapatkan seorang anak di usia yang sudah sangat sepuh dia tetap masih berharap kepada Allah ini nazar tuh ya Allah aku berharap kepada engkau bahwa engkau nanti akan memberiku seorang anak hingga akhirnya Allah takdirkan ia hamil dan sudah menjadi kebiasaan penduduk Magdis kalau terjadi kehamilan atas perempuan ya seorang perempuan seorang ibu maka mereka buat pesta besar ada makanan yang banyak dijamu untuk dibagikan ke tetangga mereka panen buah zaitun yang banyak lalu dibagikan kepada siapapun yang lewat di depan rumah mereka lalu kemudian Hana tidak lupa berdandan cantik sekali dan ketika Imron pulang Imron kaget kok rumahnya ramai sekali maka saat itu Hana bilang, Imran suamiku aku hamil, aku hamil katanya. Dan ketika dia berkata aku hamil, Imran kaget. Bagaimana mungkin orang yang sudah setua engkau bisa hamil? Ketahuilah Imran, aku telah mengatakan kepada Tuhan kita. Aku bernazar bahwa aku akan mempersembahkan anak dalam kandunganku ini untuk Baitul Maqdis. Dan Allah mengabulkan keinginanku memiliki seorang anak. Imran kaget. Duhai Hana, ketahuilah, bukankah orang yang boleh mengabdi di Baitul Maqdis itu adalah anak laki-laki? Bagaimana kau bisa memastikan bahwa anakmu adalah laki-laki? Ah Imran, bukankah kita tinggal meminta saja kepada Allah supaya anak yang dilahirkan laki-laki. Buktinya aku bernazar supaya anakku, anak kita nanti bisa mengabdi dikabulkan Allah. Maka meminta anak laki-laki tentu Allah akan berikan. Disitulah Imran meluruskan tauhid dari Hana. Wahai Hana. Bukankah engkau masih keturunan Nabi Harun? Luruskan tauhidmu. Tak mungkin kau bermain-main bersama Allah. Jangan main-main soal itu. Bukankah tugas kita sebagai orang seorang hamba adalah meng, apa, menerima segala kehendak Allah dan takdirnya, meskipun begitu Hana sempat marah. Imran, engkau memang selalu saja berkata kasar dan marah kepadaku. Tidakkah engkau tahu, aku tuh cuma pengen jadi seorang ibu. Aku hanya ingin jadi seorang ibu, Imran. Maka Imran memeluk istrinya sambil mengatakan, aku pun. Menginginkan seorang anak Hana bukan cuma engkau, tapi aku ingin agar engkau tidak mencoba mengutak-atik takdir Allah yang ditetapkan atas kita. Terimalah takdir Allah, maka Hana pun meluruskan tauhid Dia akan menerima anak dalam kandungannya, apapun yang diberikan ya. di usia kandungan ke tujuh bulan. Ternyata Imran meninggal dunia. Tentu saja Hana sedih karena Imron tidak sempat menyaksikan bayi mereka, tidak bisa mencurahkan kasih sayang. Dan di usia 9 bulan melahirkan dalam keadaan yang cukup payah karena pendarahan. Dan ketika itu ditolong oleh Ais istri Nabi Zakaria. Dan Ais mengatakan, Hana lihatlah bayimu, dia sangat cantik sekali. Cantik kata Hana. Bayiku perempuan Ais? Iya perempuan yang akan dicintai semua manusia. Dia pasti akan berkelimpahan kasih sayang. Hana sebetulnya sedih. Kenapa bayi perempuan, bukan bayi laki-laki? Tapi nazar harus tetap ditunaikan. Maka dalam keadaan pendarahan Hana mencoba mengantarkan bayinya kepada pemuka Baitul Maqdis di Al-Aqsa. Dan ketika sampai di tangga-tangga Al-Aqsa, dia memanggil pemuka agama Aku menitipkan putriku yang kelak akan mengabdi kepada Baitul Maqdis. Ku beri nama ia Maryam. Nama yang sama yang dipakai oleh kakak Musa. Aku berharap bahwa kelak ia menjadi seorang putri yang cerdas, pintar, lincah dan pandai mengambil keputusan laksana kakak Musa alaihissalam. Maryam adalah anugerah terindah bagi Hana. Dan setelah melahirkan itu, Hana kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Dan pengasuhan itu beralih kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Ibunda dan ayah, saya menyaksikan betapa kesabaran seorang istri Imran ini adalah dia menginginkan punya anak itu, ya yang penting aku tuh pernah jadi ibu. gitu ya. Pernah jadi ibu walau hanya sesaat. Bahkan gak sempat ngasuh kecuali hanya memberi namanya saja. gitu. Nah kalau kita hari ini, Masya Allah, bukan cuma jadi ibu dengan satu anak, mungkin anaknya ada yang banyak. Dan seperti Ibu Wiwi, bahkan anaknya Masya Allah gitu ya, Sebelas anak menghafal Quran. Maka kalau kita bisa mengatakannya penting aku pernah jadi ibu, ya dan hari ini manfaatkan kesempatan itu jadi ibu yang sabar. Hana istri Imran menginginkan. Dan Allah menakdirkan beliau memiliki putri Maryam yang luar biasa ya, yang apapun disentuh adalah benda-benda yang halal jadi ketika beliau akhirnya di masa setelah balik mengabdi di Baitul Maqdis dan dijaga dengan mihrab yang berlapis ya oleh Nabi Zakaria dan dia melukis ya Al-Aqsa itu dengan kaligrafi dengan tulisan tangannya. Orang-orang di Baitul Maqdis nggak percaya gitu. Orang-orang Maqdis itu nggak percaya ada perempuan bisa nulis kaligrafi Arab itu sebuah keajaiban karena baca dan tulis bagi perempuan tuh kayak tabu ya pada saat itu. Dan ternyata Maryam pandai. Maka diambilkanlah pena disuruh menulis ternyata penanya patah. Ambilkan lagi pena yang baru, penanya patah lagi sampai menjadi gundukan. Tapi memang gunungan dibilangnya, gunungan pena-pena yang patah itu sudah mengonggok di samping Maryam. Maka orang Mardis mengatakan, "Tuh, kan Maryam itu tidak bisa menulis. Dia hanyalah seorang perempuan pendusta." Tiba-tiba datanglah ketika akan diminta lagi pena, maka datanglah seorang pedagang pena ini mengatakan, aku tidak akan memberikan pena kepada kalian, karena pena yang kalian bawa itu belum kalian bayar. Jadi tangan Maryam itu gak bisa megang sesuatu yang memang masih subhat, bahkan haram. Gitu. Itulah keistimewaan ibu sabar yang bernama Hana melahirkan anak yang luar biasa. Jadi penting sekali bagi kita menjadi orang tua yang sabar adalah tadi pemilik impian yang kuat dan bersyukur pernah jadi seorang ibu atau jadi seorang ayah. Nah yang kedua adalah saya terinspirasi sekali dengan Ibunda Hajar. Sesungguhnya Siti Hajar adalah masih datang dari keturunan negeri Kanaan. Dan ia tertawan menjadi budak di wilayah Mesir karena negerinya mendapatkan serangan dari bangsa Mesir sampai seluruhnya meninggal dunia. Termasuk suku bangsa beliau dan yang tersisa hanya dirinya sendirian. Kalau kita jadi perempuan seperti Siti Hajar kayaknya kenapa enggak aku sekalian dibunuh aja sih karena ayah ibunya meninggal, keluarga besarnya meninggal, dan cuma dia doang yang selamat. Dan itu dibawa dia ke Mesir. Yang menarik adalah Hajar masih bisa berkata kepada dirinya, "Sehari yang lalu aku adalah putri seorang sultan, tetapi hari ini aku adalah seorang budak." Dan dia menerima takdir menjadi budak dan rupanya perjalanan dia menjadi budak di negeri Mesir inilah yang membuat beliau pada akhirnya berjumpa dengan Siti Sarah dan berjumpa dengan Ibrahim alaihissalam dan akhirnya raja mengusir Siti Sarah dan Ibrahim lalu menghadiahkan Hajar sebagai budak yang akan mengurusi keperluan Ibrahim alaihissalam berikut dengan Siti Sarah dan di sanalah Ya, Siti Hajar menemukan sebuah milieu atau lingkungan tauhid, sebagaimana dulu ayahnya juga mengajarkan tauhid ya, sebagai seorang raja negeri Kanaan. Dan dia merasakan seperti menemukan ayah dan ibu yang sesungguhnya gitu ya, yang menggantikan ayah ibunya sudah tidak ada. Dan dia menganggap bahwa keluarga kenabian ini adalah keluarganya. Dan di tengah kebahagiaan belajar tauhid dari keluarga mulia ini, tiba-tiba Sarah terfikir untuk menikah kan Hajar dengan Nabi Ibrahim alaihissalam agar memiliki keturunan mulia karena serah khawatir kalau-kalau Nabi Ibrahim yang salih ini tidak dikarniai seorang anak tentu saja Hajar menolak tidak, jangan lakukan itu tentu saja Ibrahim alaihissalam menolak tidak, jangan lakukan itu dan Allah pun pada akhirnya menghendaki perkawinan di antara keduanya mereka pun menikah dan Hajar menjadi sedih yang tadinya mereka bisa bersama-sama kali ini mereka harus terpisah Tendanya satu di sebelah sini, satu lagi tendanya di sana. Ada satu dialog romantis yang saya tuh kagum gitu ya. Ketika dinyalakan lentera menerangi tenda Siti Hajar, lalu Ibrahim alaihissalam akan menuju tenda Sarah, maka Siti Hajar mengatakan padamkanlah lenteraku, ya Ibrahim alaihissalam. Engkau bisa memilih tetap menyalakan lentera Sarah. Maksudnya adalah ia rela untuk diceraikan dan pergilah kepada searah. Tapi Ibrahim hanya mengambil lentera itu lalu meletakkannya di tempat yang lain. Dan ternyata ini seperti sebuah isyarah. Ketika Ismail sudah dilahirkan, lalu kemudian orang yang paling jatuh cinta, bukan cuma hajar, tapi ternyata Siti Sarah berikut Ibrahim sangat mencintai Ismail. Bahkan Ismail selalu bersama mereka, dia hanya bisa di tangan hajar ketika Ismail menghendaki minum susu saja, ya minum asi. Dan pada saat itulah kebahagiaan itu semakin bertambah. Mereka berempat menjadi keluarga kenabian yang luar biasa, tapi Allah ternyata menakdirkan mereka harus berpisah. Tentu saja, Sarah menjadi sedih, Ibrahim Alaihissalam menjadi sedih. Tetapi sebelum terjadi sesuatu yang memberatkan diri, Sarah harus berpisah dari Ismail. Allah telah menurunkan dua malaikat yang memberi kabar bahwa Sarah akan mengandung seorang anak yang kelak lahirlah Nabi Ishak Alaihissalam. Tentu saja ini cara Allah menenteramkan jiwa seorang perempuan bernama Sarah. Lalu berangkatlah Ibrahim alaihissalam ke sebuah negeri yang bernama Bakkah. Negeri yang gersang. Hajar bertanya, mengapa kau letakkan kami di tempat segersang ini, ya Ibrahim? Ibrahim tak menjawab. Mengapa engkau letakkan kami di tempat yang seorang pun tak menjumpai kami? Tak seorang pun yang menjawab. Ibrahim tak bisa menjawabnya. Tapi Hajar bertanya dengan mengubah pertanyaannya. Ya Nabiullah, Ya Khalilullah, apakah Allah yang memerintahkan? Allah yang memerintahkan. Maka begitu Allah yang memerintahkan, Siti Hajar mengatakan, pergilah. Allah tak akan pernah mengecewakanku. Allah selalu akan mencukupkan segala keperluanku. Maka mereka pun berpisah. Siti Hajar melihat Nabi Ibrahim berjalan sampai batas tak dipandang. Ibrahim pun cemas dengan keduanya. Ibrahim naik di atas puncak bukit Kubais menyaksikan mereka dari kejauhan seraya berdoa. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam tanaman di dekat rumah engkau baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah rizki untuk mereka dari buah-buahan mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi secara manusiawi Nabi Ibrahim juga berat sebetulnya, tapi ia punya Allah. Maka dititipkanlah putra putrinya putri putranya ini dan istrinya kepada Allah. Dan Siti Hajar juga faham posisinya karena Allah yang memerintahkan Allah enggak menyia-nyiakan. Jadi lurusnya tauhid Siti Hajar inilah yang membuat kekuatan perkawinan mereka itu melahirkan anak yang hebat. Diam-diam ada doa dan Nabi Ibrahim di kejauhan. Diam-diam Siti Hajar juga mengatakan Ya, jadi sambil bawa lentera lagi, di malam hari dia katakan, ya Ibrahim suamiku, aku tahu suatu hari nanti kau akan datang menjenguk anak kita. Dan ini adalah lenteraku. Ku tunggu kedatanganmu kembali untuk memadamkan lentera ini dengan tanganmu sendiri. Sampai di bagian ini, air mata saya nggak sanggup untuk melihat betapa tegarnya Siti Hajar. Dia besarkan bahwa anaknya akan dibesarkan dengan tauhid yang lurus. Dan sejak ia mengasuh sampai Ibrahim nanti kembali membawa Ismail dalam peristiwa penyembelihan, sesungguhnya Siti Hajar tak pernah lagi berjumpa dengan Ibrahim Alaihissalam karena ia wafat. Dia berjuang sendirian dalam kesabaran, jadi seorang single parent. Saya menyebutnya Hajar ini adalah seorang ibu yang paling open mind. Jadi, kalau kita mau jadi perempuan sabar, maka jadilah perempuan yang open mind. Saya sebutnya, dia itu terima takdir. Kemarin putri raja sekarang jadi budak. Jadi budak, jadi keluarga Ibrahim alaihissalam. Baru bahagia jadi keluarga Ibrahim, jadi istri Nabi Ibrahim. Baru bahagia punya seorang anak Ismail, dipindahkan lagi menjadi seorang yang single parent sendirian dan dia terima takdir itu. Enggak mudah punya jiwa yang bisa switch dengan cepat. Jadi saya menyebutnya kalau kita pengen jadi ibu yang sabar, maka lakukanlah switch on call bu kita secepat mungkin buat dan ciptakan kebahagiaan dari sedih menjadi bahagia, dari sempit menjadi lapang, dari murung menjadi ceria. Buat itu seperti halnya Siti Hajar melakukan perubahan paling saya manusia paling open mind karena di dekat dengan Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan cara itu kita bisa menjadi pribadi yang sabar, menjadi seorang ibu kayak gitulah ya Bunda Arifa mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi cerita tentang dua sosok luar biasa dalam Al-Qur'an ini yang mereka meng kayak Siti Sarah dikaruniai dengan kesabarannya dia mendapatkan julukan sebagai ibunda para nabi Siti Hajar ya meskipun dia harus menjauh dari sang suami dia pun mendapatkan kemuliaan karena kelak dari keturunan Ismail alaihissalam akan lahir keturunan nabi paling mulia penutup akhir zaman datang dari garis keturunan beliau Masya Allah, Allah Maha Adil dengan segala rencana dalam catatan sejarah gemilang manusia gemilang. Barakallahu fikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah jazakil khairan kathiran kepada Bunda Kurnia. Masyaallah, ini ada beberapa poin ya yang tadi bisa jadi pengingat buat kita bahwa pertama untuk memulai membangun generasi atau anak didik yang Qurani dan saleh itu adalah dari mimpi. Ya, dari mimpi yang setinggi-tingginya. Bahkan tadi diceritakan seperti Hana yang langsung menazarkan bahwa kandungannya ini akan mengabdi ya untuk agama. Masyaallah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Uh, dipersilahkan kepada Ses. ya dipersilahkan kepada peserta yang ingin bertanya silahkan dituliskan pertanyaannya di kolom chat. Kemudian nanti akan dibacakan uh, pertanyaannya. Mohon disertakan juga kepada tujuan pertanyaannya kepada siapa, baik saya bacakan yang muncul ya. Oh, tadi yang pertanyaan dari Kiki Barkia, dan tadi saya sempat membaca beberapa pertanyaan juga ya. Ini mungkin bisa dirangkum dan bisa menjadi jawaban juga uh, untuk para peserta yang memiliki pertanyaan yang sama. Jadi, tadi pertanyaan pertama adalah uh, bagaimana program untuk... Uh, anak yang sudah menyelesaikan hafalan 30 juz agar tetap terjaga hafalannya. Kemudian tadi ada beberapa yang bertanya terkait bagaimana uh, pengaturan gadget ya. Karena gadget ini juga menjadi salah satu uh, tantangan untuk mendidik anak ya, apalagi khususnya ketika kita ingin mendekatkan anak kepada Quran. Mungkin uh, bisa di langsung dijawab dari Ibu Wiwi Oh ya, saya menunggu nih. Ya, eh, pertanyaan bagaimana supaya konsisten bersama Al-Quran. Yang harus kita pahami dulu ya. Jazakallah khair, Mbak Kiki, apa kabar ya? Pertanyaan. Maksudnya beliau jadi pembicara nih, Mbak Kiki Barkia nih udah banyak hukumnya tuh ya, Subhanallah. Ya, eh, pertama kita harus punya satu pandangan bahwa manusia itu memiliki pasang surut naik turun dan ini sudah disinyalir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al imanu yazidu yang kusu iman itu mengalami pasang surut kadang naik kadang turun yang tidak boleh memang melampaui batas ya kadang lagi turun nah batasnya yang disebut melampaui batas itu disebutkan juga dalam satu sebuah hadis Rasulullah SAW ini hadisnya Sofi. Baina rojuli wal kufri tarkus Ya, jadi batas seseorang muslim dengan kafir itu adalah meninggalkan sholat. Lalu Ibnu Taimiyah menjelaskan apa itu kafir yang disebut kufir itu. Ada dua, dia memang ingkar, mengingkari sholat mengingkari perintah sholat karena dia bagian rukun Islam itu jatuh ke dalam kekafiran. Nah, kedua memang karena malas, karena enggan saja ada situ. Nah ini menurut Ibnu Taimiyah dia tidak termasuk kategori kafir. Nah saya ingin bicara di dalam aspek yang tadi yang malas. Ada situasi di mana kita mengalami pasang surut sampai batas di batas minimal itu turun gitu yang disebut ada gejala-gejala futurnya. Nah, yang kenapa saya menjelaskan soal ini agar kita memandang kehidupan ini tidak secara perfect meskipun cita-cita kita itu ideal, perfect namun dalam tahapan-tahapannya tadi yang saya sebut sebagai bagian dari proses. Pendidikan itu orientasi kita adalah proses. Goalnya sudah ditetapkan. Nah, dalam proses itu kita harus memahami situasi Jangan maksud saya gini merasa seolah-olah sudah gagal mendidik, seolah-olah tidak berhasil, kemudian merasa bahwa tidak ada harapan lagi atau yang sering membuat kita putus asa sampai marah kepada anak-anak yang karena tidak terkendali juga kita marah, keluar kata-kata yang menjadi doa buat anak kita sendiri, misalnya kamu nakal, kamu susah diatur, gak nurut sama Umi, anak susah diatur, anak naudzubillah. Kalimat-kalimat yang kata Nabi hati-hati nih, karena kalimat ibu itu diaminkan oleh malaikat. Jadi ketika kita pingin anak-anak kita seperti apa yang kita harapkan, idealis, perfect, dan seterusnya. Padahal kita sendiri banyak kekurangan sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah. Jadi memandang anak seperti memandang diri kita ini saya mulai dengan cara pandang ini karena ada situasi-situasi di mana kita akan menemukan hal, hal yang tidak sesuai seperti apa yang kita inginkan. Mungkin ada juga di pikiran anak-anak kita, ini orang tua saya tidak seperti yang saya bayangkan. gitu ya. Dia bisa jadi dapat informasi dari gadget, dari internet, atau dari temannya yang berbeda. Ibu saya seperti ini, kenapa ibu kamu seperti itu? Ibu saya mah begini, ibu kamu lebih enak, ibu saya mah begini. Jadi kita sebagai orang tua juga harus realistis memandang situasi. Itu pertama ya, saya mulai dari hal ini. Itu kenapa? Yang kedua, Rasulullah juga menyikapi dan memandang para sahabat jadi berbeda-beda pendekatannya. Pendekatan kepada Abu Bakar berbeda, pendekatan kepada Umar berbeda, pendekatan kepada Utsman. Misalnya contoh ketika sedang suasana yang lagi rileks dalam satu majelis ada Abu Bakar Rodi Anhu dan ada Umar Rasulullah membuka apa ininya apa bagian atasnya itu burdahnya ya bagian atas yang menutupi kepala itu selendangnya dibuka sehingga tampak rambutnya Rasulullah yang panjang dan dikepang rapi dan agak Rasulullah membiarkan ujung kakinya sedikit tersingkap gitu di hadapan Abu Bakar. Tapi begitu dengar ada Utsman mau datang, sahabat yang lain juga, kemudian Rasulullah langsung merapikan rambutnya, merapikan kerudungnya, dan uh, ujung kaki yang tadi tersingkap kemudian oleh Rasulullah ditutup dengan rapi dan kemudian duduk Rasulullah pun bersikap dengan duduk yang biasa lagi begitu, duduk duduk yang tegak. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah mengapa kok tiba-tiba berubah? Kemudian Nabi mengatakan, Jibril baru saja mengabarkan kepadaku akan datang satu orang yang bahkan malaikat, malaikat pun malu kepadanya. Di Utsman bin Affan ini, Rojan, ya terkenal sebagai seorang sahabat malu. Yang rasa malunya itu tinggi sekali. Jadi maksud saya kita juga harus memahami karakter anak-anak. Bisa jadi tidak sama, berbeda-beda. Ya, tidak di generalisir semuanya harus seperti apa harapan dan pikiran-pikiran ibu ini bisa jadi membuat ibu seorang ibu itu menjadi stres, orang tuanya stres, malah berakibat fatal. Nah, itu kedua ya. Nah, ketiga oleh karena itu setelah ditetapkan tujuan buat kita yang pertama adalah bersabar. Setelah anak-anak kita misalnya sudah selesai 30 juz ya. Maka yang pertama kita harus lakukan adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah betul-betul mohon kepada Allah agar Allah menjaga menjaga ibunya, menjaga orang tuanya, menjaga dia, menjaga seluruh keluarga kita. Karena semakin tinggi pohon, semakin tinggi pula angin kencang itu. ujiannya semakin berat. Nah, ketika kita nanti punya cara pandang atau paradigma yang pertama tadi, kita tidak kagetan gitu melihat situasi tiba-tiba ada ujian anak kita godaan perempuan godaan misalnya nah na ya namanya banyak kehidupan ini banyak sekali di sekitar kita pengaruh-pengaruh buruk kagetan dan kemudian tidak tenang kayak pertama berdoa kepada Allah berarti itu amanah dari Allah ya mohon betul-betul pertolongan yang kedua adalah sabar bersabar. Yang ketiga, tidak jangan sekali-kali muncul di hati kedua orang itu rasa sombong. Ah, ini karena saya, gitu ya. Karena orang tua begini. Maka itu saya mengatakan dari sejak di awal jangan sekali-kali bercerita. Saya nggak mau karena saya pingin, pingin. Marilah kita mencontoh banyak membaca buku-buku pada masa lalu, kisah-kisah heroik, kisah-kisah terbaik pada masa Rasulullah, pada masa sahabat. Mereka orang yang sudah tidak, tapi catat oleh Tinta Mas karena mereka inspiring nggak pernah kering. Padahal ini kita setiap orang menghadapi situasi yang berbeda yang tidak sama. Nggak bisa tips-tips saya bisa diterapkan pada setiap orang, misalnya secara pribadi karena ukuran kita berkeluarga rumah tangga itu berbeda-beda. Walaupun ada hal yang sifatnya prinsip. Tadi misalnya soal tetap dekat dengan Al-Quran itu adalah kita menjaga tilawah tiap hari kemudian membaca kisah-kisah terbaik pada masa lalu kemudian bersabar itu adalah hal yang sifatnya long time yang selamanya begitu gitu. Nah, soal tips-tips yang sederhana setiap orang itu berbeda Jadi setelah pertama berdoa, kedua kemudian bersabar, kemudian yang ketiga tadi saya saya ingatkan kita terus menjaga situasinya Musiknya itu antara lain, ya, yang bagaimana pernah dicontohkan oleh generasi terbaik masa lalu. Apa mengulang-ulang, ya? Pari nanti ada malas, ya, disikapi wajar. Mungkin saat ini malas, besok enggak. Dicoba lagi, besok lagi, karena manusia itu ada situasi lagi rajin, lagi mood, lagi enggak. Nah, ketika lagi bagus situasinya, masuk yang keempat situasi interaksi kita pergaulan di rumah juga sedikit banyak mempengaruhi yaitu kualitas komunikasi di rumah komunikasi kualitas komunikasi itu maksudnya menjaga waktu-waktu tertentu kita bicara dengan anak dengan pembicaraan yang berkualitas saya sering menyebutnya jadilah ibu cerdas ketika seorang ibu cerdas maka dialog-dialog yang Muncul bersama anak-anaklah dialog-dialog yang mencerdaskan, merangsang anak-anak kita berpikir, dan seterusnya. Yang kelima, orang tua juga tetap harus menjadi teladan. Ya, mungkin kalau untuk anak-anak yang masih di bawah tujuh tahun, menjaga konsistensi mereka untuk dekat dengan Al-Quran, kita berharap misalnya dia dekat dengan Al-Quran 15 menit. Berarti kita duduk dengan dia harus tiga kali lipat, 45 menit. Jadi kita harus duduk dengan dengan mushaf di tangan kita itu bisa lebih banyak waktu yang disediakan ketimbang yang kita harapkan dengan anak-anak. Sehingga ketika anak-anak misalnya dia bolak-balik gitu ya menghampiri ibunya atau bapaknya, bapak ibunya lagi dengan alquran, dia lagi ke dapur balik lagi lihat bapak ibunya lagi dengan pegang mushaf begitu seterusnya. Inilah yang dipraktekkan oleh para sahabat, bapak ibu sekalian pada masa lalu. Bagaimana menjadikan anak-anak itu semuanya menjadi ahlul Quran. Ibu Abbas termasuk yang didoakan oleh Rasulullah menjadi Ahlul Qur'an nah, dari jalur Ibnu Abdullah bin Abbas kita banyak mendapatkan periwayatan tentang Al Qur'an. Ibu Mas'ud juga demikian. Akhir sedikit sebelum saya tutup tentang menjawab Mbak Kiki ini boleh juga Mbak Kiki buat masa liburan ini dulu pernah saya praktek, tapi ini tidak jadi bahan baku ya. Jadi dalam masa liburan anak-anak kami itu saya dengan bapak bikin pesantren sendiri jadi saya bikin kurikulumnya sendiri selama 10 hari pergi ke atas cari tempat bawa keluarga semua terus target buat targetnya targetnya misalnya anak-anak nambah satu hari satu halaman atau satu selama satu pekan nambah satu halaman katam dalam satu pekan itu dibagi karena ada 10 anak ya dibagi berapa kali Artinya berkelirikan sesuai dengan kemampuan didialogkan aja sanggupnya berapa kemudian karena ini saya pikir program bagus gitu ya saya tawarin ke teman-teman ke tetangga eh gatonya banyak yang ikut ada 30 orang jadilah camp sendiri ya anak, saya jadi panitia saya ke atas ya nyewa villa begitu ya villanya dibikin murah aja karena makanannya enak. Mereka nggak usah mikir nyuci, makan, kita cari catering, tarik tukang cuci, makanan yang bergizi, ada susu, dekat kolam renang. Syarat renang itu misalnya harus setoran dulu, berapa ayat. Jadi anak-anak juga tetap senang. Dan mereka mengatakan ini pesantren ketiknya kayak pesantren kilat ya katanya banyak senang senangnya Tapi alhamdulillah di rumah orang tua juga senang, nggak stres karena anak liburan biasanya kan bikin stres di rumah rebutan TV, gadget segala macem. Tapi dengan liburan selama satu tujuh hari, sepuluh hari itu bersama dengan Al-Quran, orang tuanya senang, bisa nengok, setiap hari, ke puncak, sampai rumah juga mereka dapat hafalan. Terus yang nggak sanggup nambah hafalan ya, merojaah hafalan sudah didapat. Ada anak yang nggak bisa baca Quran, di sana juga kami sediakan. Yang ngajarin anak-anak saya. Ini contoh-contoh tips. Terus, upayakan, bagi di waktu-waktu tertentu buat halakoh Quran di rumah. Di duduk melingkar, mungkin bisa diprogram sesuai dengan kemampuan ya Bapak Ibu, mungkin 6 bulan sekali atau tiga bulan sekali duduk sehari bersama Al Quran. Ini kami teruskan sekarang nih sama bulan Ramadan terutama. Judulnya sehari bersama Al Quran. Dia duduk aja kebetulan ada perpustakaan kan di rumah. Ruangan ini anak-anak kemudian setoran hafalan. Alhamdulillah di rumah sudah tiga orang yang mendapatkan sanad. Ini mengikuti tradisi, insya Allah kebaikan-kebaikan para pendahulu kita dalam dakwah ini yang ya, seperti itulah, insya Allah. Demikian. biswab. Baik, jazakallah khairan pertanyaan selanjutnya dari dia ada pertanyaan uh, untuk Bunda Kurnia, "Jadi, bagaimana uh, kita melatih switching kolbu tadi, Bunda?" Dan tadi terkait kisah, katanya ada referensi yang detail itu. Kalau boleh tahu, referensinya dari mana? Seperti itu, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim, untuk bisa melakukan switch on tubuh itu memang. Uh, ya saya, saya saya mengambil dari kisah dua ibunda hebat tadi ya bahwa ternyata yang membuat mereka bisa langsung gampang connecting dengan perubahan kehidupan adalah karena mereka memang sudah connecting dengan Allah terlebih dahulu banyak orang yang tidak bisa menemukan jalan agar bisa connecting dengan cepat kepada Allah. Apa yang harus dilakukan sebetulnya adalah, kalau saja kita mau mengasah kemampuan kita untuk selalu setiap kali ada apapun, maka ceritakan kepada Allah. Setiap kali ada apapun masalah, ceritakan kepada Allah. Lalu kemudian menerima ini sebagai sebuah takdir baiknya. Maka insya Allah, apapun pada akhirnya. Kita tuh kayak gampang ridho, gitu ya, kepada anak kita. Saya punya pengalaman gini, Mbak. ini tadi ada juga pertanyaan yang terkait dengan anak yang juga ngeselin, gitu ya. Apalagi udah terlanjur main gadget, kecanduan di tengah sekarang dengan PJJ seperti ini, pelajaran apa pendidikan jarak jauh, bahkan sampai ada yang tadinya hafalannya banyak, jadi akhirnya tersendat. Segala macam ini kan menjadi kendala teknis, ya, yang sekarang terjadi saya punya cerita dan pengalaman ketika ada seorang ibu di Bandung sempat ikut seminar saya karena seminar parenting saya memang ada muatan kuantum healingnya sehingga satu saya mengajarkan coba deh ibunda dan ayah membiasakan diri untuk berkata-kata yaitu kalimat ikhlas dan ridho itu meluncur lisan ya sejak bunyi ada bunyinya ya jadi ada suaranya seringkali kita bilang ikhlas bilang ridho itu cuma di hati tapi prakteknya jadi kita juga gampang kesel. Tapi kita betul-betul dari hati sampai keluar kepada lisan. Maka saat itu sang ibu punya anak yang kecanduan game online. Sudah dua bulan tidak mau masuk sekolah karena kecanduan game online. Dan itu sudah di kelas 3 SMA. Tinggal ujian orang tua mana yang gak panik, orang tua mana yang gak stres ngadepin itu. Akhirnya teknik healingnya, teknik healing yang bisa dipakai, salah satu yang bisa dipakai, dia peluk putranya yang lagi main game online. Mama ikhlas, Mama ridho. Aa, main game online. Semoga Allah tuntun Aa pada jalan keridoan. Jadi, ada semacam ada semacam kalimat yang kita oke okay deh. Saya terima deh, takdir saya hari ini menerima kamu tuh lagi seneng game online. Tapi ada juga kita mengubah takdir dengan kalimat: "Semoga Allah menuntun kamu pada jalan keridoan." Anaknya kan bingung tuh tiap kali lagi main ibunya meluk lagi. Mamah ikhlas, mamah ridho AA main game online. Semoga Allah tuntun pada jalan keridoan. Ya mungkin kalimat itu karena seringnya si ibu setiap kali anaknya main game dipeluk lagi, dipeluk lagi, sambil hatinya itu nangis sebetulnya ya. Lalu kemudian suaminya marah, pengen banget. Kayaknya orang bilang pengen nabok lah bahasa kasarnya. Dipeluk suaminya, mama ikhlas, mama ridho papa gak bisa. Mama juga gak bisa ngendalin anak kita. Semoga kita dituntun pada jalan keridoan, pahit. Lalu kemudian dia bersikap ikhlas dan ridho kepada apapun yang terjadi. Mertuanya nyalahin, iparnya nyalahin, ibu macam apa gak becus didik anak. Udah mau ujian masih dibiarkan main game online. Tapi dia kembali melunakkan hati Allah. Saya ikhlas, saya ridho apapun hujatannya dia kembalikan semua pada Allah. Makan gak enak, saya ikhlas, saya ridho. Yang tadinya di kerjaannya berkeluh kesah, cuma marah. Dia sampai gak bisa melihat hal-hal terdekat yang bisa disyukuri untuk dia menerima itu dari Allah. Dan setahun kemudian saya terkejut, dia tiba-tiba datang lagi di seminar saya di Bandung, dikejarlah saya di sebuah masjid. Dia bilang, Bunda, saya cuma mau kasih kabar. Betapa berharganya kalimat ikhlas ridhonya seorang ibu kepada anak dan seluruh keluarganya. Karena tiba-tiba di hari ujian anaknya berangkat sekolah, lalu lulus SMA, dan akhirnya bisa ikut SBMPTN dan dia bilang kepada saya, anak saya sekarang kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Dan dia meninggalkan gadget itu. Masya Allah. Jadi memang kadang kala kita tuh memang kelekatan dengan Allah itu perlu benar langsung apresi apa diekspresikan gitu diekspresikan sehingga switch on jiwa kita itu bisa kapanpun terjadi ya Allah ini anak ya setoran nggak nambah Allah saya ikhlas saya ridho tuntun ya Allah dia pada jalan yang jalan yang benar yang bisa ini terus sambil diusap, dipeluk, disayang. Ya teh anak lama-lama tuh luluh hatinya gitu ya dengan izin Allah. Kenapa getaran cinta kita sampai kepada dia seperti yang tadi Bu Wirian sampaikan, Insya Allah. Ya karena komunikasi itu penting terutama komunikasi cinta ya komunikasi cinta tuh memang kan lahir dari batin bukan sekedar aturan jadi kebanyakan orang tua tuh kan pakainya aturan padahal tadi benar Bunda Wiwi bahwa jiwa manusia tuh bisa kapan pun berubah-ubah. Jadi fahami dinamika itu, dinamisasi jiwa kita juga sehingga akhirnya kita juga nggak nuntut banyak kepada anak ya. Nggak jadi hidup jangan dibikin kayak harga mati. Pagi setoran, malam juga setoran. bahapalah sekarang ya nggak gitu-gitu amat gitu ya. Kan orang ada rehat jiwanya, ada rehat jiwa. Yuk kita pakai gitu. Kurang lebih kayak gitu Bunda Arifa. Baik, jazakallahu ya, khairan Ibu, uh, selanjutnya uh, pertanyaan dari Fitriyani. Uh, selain berdoa, apakah ikhtiar ap, Apakah ada ikhtiar lain agar anaknya ini bisa tilawah dan menghafalkan Quran lagi? Uh, karena sejak usia SMP beliau sudah kecanduan anime ala-ala Jepang. Selain kuliah online, saat ini waktunya lebih sering dihabiskan untuk menonton film anime atau film-film lainnya sampai larut malam, bahkan sampai subuh. Ini usianya mahasiswa semester 1. Katanya usia segitu cocoknya dengan metode apa ya, Jazaki al Kepada Bunda Wiwi, dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, Pertama saya ingin mengutip satu pendapat Ustadz Mubarak dia mengatakan kalau kita ada punya masalah anak-anak kita yang harus dikoreksi pertama kali itu orang tuanya. Bagaimana kondisi orang tuanya? Biasanya kalau salah satu bermasalah, ayah, ibu atau salah satunya menurun hubungannya dengan Allah, itu akan tampak persoalan itu di anak-anak kita pertama itu yang sifatnya mana? Yang kedua, mungkin sebelum menyalahkan anak-anak kalau sampai kecanduan gadget, perlu kita koreksi dulu selama ini pola asuh kita, pola komunikasi kita ini sesuatu yang berbeda ya, pola komunikasi pola asuh. Di rumah seperti apa dengan mereka? Ya. Kenapa sampai anak 24 jam bersama dengan gadget kalau dikasih komentar? Karena dia ngelihat bapak ibunya juga 24 jam bersama gadget. Gadget apa gadget bahasa gadget dengan handphone di tangan itu dulu, menurut saya yang harus dievaluasi karena saya sekarang begini ya. Saya sering ngomong sama anak, anak saya juga, ini sekarang ibu ini menjadi nenek di zaman milenial. Dulu ibu di zaman kolonial, sekarang jadi nenek di zaman milenial. Artinya apa? Ibu-ibu sekarang, kalian anak anak sekarang jadi ibu-ibu di zaman milenial. Dikit-dikit kalau mereka sibuk, dikit nggak mau masak kontak apa pakai pesen makanannya lewat online ya apalagi lagi pandemi. Ada sebenarnya lagi pandemi. Ya satu sisi ada manfaatnya kita nolong orang, tapi satu sisi banyak juga orang-orang yang lagi kesulitan di rumah membeli bahan makanan aja susah. Terus udah sibuk tadi dia masih pegang gadget ke kamar mandi sambil membersihkan kotoran anaknya di dapur. Gadget dia lihat anaknya, lihat ibunya masih bersama gadget di dapur. Baca Quran, dia lihat ibunya megang gadget juga. Padahal di dalam HP itu kan bukan hanya mushaf, ada juga YouTube, ada juga Facebook, dan lain-lain. Gambar-gambar iklan tiba-tiba muncul di handphone, sehingga anak juga melihat orang tuanya tiap hari bersama handphone. Lagi diajak ngomong, pegang handphone begini masak dia lihat ibunya lagi sama handphone tidur di samping dia lihat ibunya tidur juga di samping kanannya handphone anak mungkin udah jarang lihat ibunya buka mushaf itu mushaf kertas mushaf lihatnya handphone lagi dia baca kurangnya lewat handphone karena ini berulang-ulang direkam oleh anak kita dia menganggap juga ini sesuatu kaya, hal yang biasa kaya. saja berinteraksi jadi ketika dia juga ingin melihat sesuatu itu dari orang tuanya ya wajar ya ingin seperti ibunya atau bapaknya yang tiap hari juga interaksinya dengan handphone. Oleh karena itu, kita sendiri juga harus membatasi, memegang handphone itu harus membatasi diri juga. Jangan sampai, menerap ya, kita juga sampai lupa buka mushaf. Saya anjurkan kita baca Quran itu dengan mushaf. Pegang Quran, bukan dengan handphone. Kecuali mungkin di tengah perjalanan. Ya, karena mungkin khawatir, khawatir ada sesuatu atau ketinggalan di kamar mandi, yang kita bawa handphone. Kalau mushaf, pengalaman pribadi saya berapa kali berusaha pertinggalan di di tengah perjalanan. Jadi di rumah itu selama masih bisa bisa buka pakai mushaf Quran, bukalah jangan pakai handphone membacanya. Itu juga akan melatih anak-anak kita berinteraksi dengan mushaf Quran, kemudian ini saya belajar bacaan, nanti silakan searching sendiri. Bagaimana Mata kita dilatih itu lebih baik membaca buku ketimbang membuka alat-alat elektronik. Karena kecepatan gambar di alat-alat elektronik itu berkali lipat dibandingkan kalau kita membaca buku yang lewat cetakan itu ya. Itu melatih mata kanan dan kiri, ya teratur kiri kanan, kiri kanan. Sementara kalau di elektronik itu kan cepat sekali gambar itu berubah. Itu hanya ikhtiar saja ya. Yang terakhir kalau memang kita juga tidak bisa melepaskan HP atau gadget dari kehidupan anak-anak kita, maka dibuatlah jadwalnya, kesepakatan. Sama dulu kayak kita buat juga kesepakatan sama TV. Berapa jam kita berinteraksi dengan TV? Berapa jam kita berinteraksi dengan handphone? Saya anjurkan dibuat jadwalnya, dibuat kesepakatan dengan anak. -anak. Dan mohon maaf, ini praktek pribadi, tapi tentu saja tidak bisa diterapkan pada setiap orang. Saya memberikan handphone pada anak ketika mereka sudah kuliah. Di selama masih sekolah, bahkan ketika SD, tidak boleh dan tidak dibelikan itu pun ketika mereka kuliah. Tingkat satu itu handphonenya lungsuran, bukan handphone baru. Anak saya yang ada kuliah dua orang ini, mereka handphone handphone bekas. Ketika ada prestasi, baru saya janjikan beli handphone baru itu juga mungkin sudah baru sekali kali dibeli handphone baru. Sebelumnya handphone lungsuran, biasanya handphone bekas saya. Saya beli yang beli baru. Saya kasih anak. Anak pertama kali dikasih handphone itu handphone bekas, bukan handphone baru. Handphone bekas, jangan dikasih handphone baru. Lalu kan anak-anak di pesantren gimana komunikasinya ada beberapa yang ya kita kasih handphone bekas tadi ke gurunya untuk di jadwal-jadwal tertentu dia telepon. Setelah itu dipegang oleh guru tidak boleh megang handphone. Nah, situasi ini teorinya adalah tujuh tahun kedua tadi. Tujuh tahun kedua, artinya mulai dari tujuh sampai empat belas tahun, menurut teorinya Saidina Ali itu adalah perlakukan anak bagaikan tawanan perang. Artinya maksudnya dibuat aturan yang strict Sama kayak kita berhidup dalam bernegara, bertetangga, ada aturan masuk. Terus lapor 20, 20 apa, 24 24 jam ya. Harus lapor dalam waktu 24 jam. Itu kan aturan di umum yang harus suka nggak suka ya kita ikuti. Sekarang anak-anak kita ada di rumah yang punya aturan dan orang tua. Anak itu harus ditanamkan cara berpikir seperti itu. Jadi ada situasi anak sudah diperkenalkan aturan ini boleh dan ini tidak boleh. Mungkin saya termasuk yang berpandangan, boleh setuju, boleh tidak. Berpandangan tidak setuju terhadap orang tua yang bilang, anak kalau bisa dibiarkan aja, jangan di, dikenalkan kata jangan. Bagaimana bisa? Nanti dia masuk jurang apa kita nggak boleh bilang jangan? Anak harus dikenalkan telinganya kata-kata jangan, jangan tuh ini tidak boleh untuk hal-hal apa? Untuk hal yang sifatnya prinsip, ya. Jadi ada ada sifat yang prinsip, ada yang sifatnya itu bisa kesepakatan gitu. Itu harus sudah mulai anak-anak perkenalkan aturan. Ini aturan mama di rumah ini, kita bersepakat ya. Pegang handphone dua jam per hari. Tapi saya juga dulu nggak begitu sih. Ngasih handphone ke anak-anak itu pas udah kuliah. Meskipun mereka pulang ke rumah, SMA, pesantren, nggak ada yang pegang handphone. Lalu bagaimana mereka? yang ngobrol aja banyak ngobrol di rumah, jalan-jalan. TV ada, sekali-kali ditonton. Boleh, karena mereka udah dewasa. Mereka nonton juga TV di rumah. Tapi sekarang setelah mereka sudah pada kuliah, handphone ada di tangan. Kita beri ruang kepercayaan kepada mereka untuk bisa ngambil keputusan kapan megang handphone nonton ini nonton itu. Bagaimana kalau mereka nonton pornografi dan supaya kita mohon pada Allah agar mereka dijaga. Karena jangankan anak-anak kita saja orang dewasa sering terpapar tayangan-tayangan yang merusak itu. Itulah pentingnya kenapa kita memperbanyak doa kepada Allah. Ibadah kita tingkatkan mohon penjagaannya. Karena penjagaan Allah itu jauh lebih luas. Jauh lebih jangkauannya ketimbang penjagaan manusia yang sangat terbatas. Ini. Saya kira ini walau alam. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau terhadap anak yang kecanduan, handphone, gadget mungkin itu tadi ya kalau sudah terlanjur yang mungkin ada kesalahan tua saya pikir coba konsultan dengan konsultasi dengan psikolog karena kalau psikolog itu punya ilmunya ya tahapan-tahapan melepas kelengketan dengan sesuatu yang sudah digandrungi itu ada tahapan-tahapannya sama seperti melepas kecanduan pada narkoba ya itu ada tahapan-tahapannya juga saya kira ini salah satu jalan yang bisa ditempuh oleh sesuatu Baik, saya Ya, ini saya pertanyaan pamit, terakhir Oh iya. ya mungkin, mungkin sekalian closing statement uh, Bunda untuk yang terakhir sebelum pamit. Apa? Udah semua closing. saya jawab. <laughs> closing statement Bunda. Tadi closing statement oh, baik <laughs> Ada, Ada Ya. Pertanyaan apa? Closing statement uh, untuk terakhir. Apa? Pertanyaan yang terakhir Untuk Bunda Kurnia Oke okay. Ya saya kira cukup itu saja uh, Sudah terlalu banyak teori Sudah terlalu banyak yang dibaca Sudah terlalu banyak yang kita dengar nasihat Apalagi dunia sudah begitu dekat Di telapak tangan kita Kita di searching saat yang bersamaan Tanpa perlu ada webinar semacam ini Begitu banyak informasi Sekarang bismillah kita praktekan saja sesuai dengan kemampuan masing-masing dan memohon selalu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua ke dalam jalan kebenaran. Amin. Makasih. Amin. Al -raba, al -raba, al -raba, al -raba. amin. Jazakumullah khairan Bunda atas amin. waktu dan kesediaannya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mohon maaf ya. Ya. Jazakumullah khair. Salam Allah ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pertanyaan terakhir ya untuk Bunda Wis sekaligus nanti closing statementnya Pertanyaannya bagaimana mendidik anak yang sudah terlanjur dididik dengan cara keras kemudian ingin cara caranya Ibu mendidik kembali dengan kelembutan itu seperti apa? Terima kasih. Iya. Biasanya kalau pola asuh itu kan turun temurun ya. Mungkin sebelumnya ibunda atau ayah mendapatkan perilaku yang juga secara turun temurun diperlakukan dengan keras, dengan kasar, sehingga kita tidak punya prototipe atau contoh langsung yang bisa di duplikasi dengan tepat ya karena kita ngambil dari bagaimana leluhur kita dulu mengasuh yang punya latar belakang keluarga abri diturunin gaya abrinya yang punya latar belakang guru yang kasar turunin gitu ya nah ini juga perlu kita perbaiki saya senang sekali dengan kata-kata "prototype". Ya, prototype itu gini, teman-teman, eh, -teman, ibunda, ayah, bunda. Jadi, persis seperti kita punya sebuah pabrik mobil, misalnya kita punya pabrik mobil. Lalu, biasanya mobil itu sebelum diproduksi masal, dia tuh harus dibikin dulu, contohnya. Nah ketika contohnya dibuat sampai diuji cobakan ditabrakin pas apa sih nanti penumpang yang nggak akan berbahaya tetap terlindungi. Pokoknya semua bahan dan pilihannya sudah dibuat yang terbaik ya supaya memang nanti kalau sudah ketahuan semuanya secara detail baru dicetak massal ya dibuat sebanyak banyaknya. Nah itu namanya prototype. Nah berarti kalau sebuah pabrik mobil pengen mobilnya itu berkualitas sama maka dia nggak boleh bergeser dari sesuai dengan takaran, ukuran, standarisasi yang telah ditetapkan oleh sebuah prototipe tadi gitu. Nah, siapakah prototipe kita? Prototipe kita udah jelas, Baginda Shallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ngikutin beliau, plek-plekan, maka kita bakal plek-plekan kayak beliau juga gitu. Jadi Akhirnya saya berpikir ya, pada saat ini ya banyak orang menghidupkan Quran maka saya juga menghidupkan si roh nabawiyah sebagai pengimbang karena Rasulullah mewarisi Al-Quran sekaligus juga as-sunnah sebagai sebuah pegangan dan tuntunan. Nah as-sunnah ini dalam as-sunnah adalah diantaranya si roh nabawiyah. Kenapa kita tidak punya pribadi yang lembut? Karena selama ini prototipe yang kita pakai bukan prototipenya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya itu kalau namanya baca buku sirah ya diulang lagi, diulang lagi. Bahkan kalau ke toko buku ketemu buku apapun ada judulnya Rasulullah saya ambil, judulnya para sahabat saya ambil. Maka nah, tadi ketika ada yang tanya, bunda referensinya apa banyak banget gitu? Saya susah untuk menyebutkan referensi kisahnya karena semua buku yang berjudul tentang empat perempuan wanita penghuni surga seperti kalangan Sibel Ar -era, era apa Ersalan Eraslan atau buku karangan eh, 20 sahabiah semua pokoknya 35 sahabiah serialnya itu semuanya kami punya gitu ya dihunting. Kenapa? Karena saya sadar betul gitu ya bahwa saya itu tidak mungkin menduplikasi langsung dari orang tua saya. Pasti hasilnya juga akan mirip dengan cara orang tua saya mengasuh. Pas-pasan akhirnya. Maka saya pengen, saya menduplikasi tokoh-tokoh besar sejarah manusia. Sehingga pada akhirnya kita jadi pribadi yang memang berubah. Kita tuh bukan lagi karena faktor keturunan, udah bukan lagi karena faktor bentukan lingkungan tapi nyata-nyata kita dicetak langsung oleh si roh nabawiyah tadi. Si rohnya para sahabat, si rohnya para sohabiah. Sehingga kalau ada orang bilang, e, emang bisa gak sih aku jadi lembut? Bisa banget gitu ya. Saya ini dulu ibu yang sangat kasar gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu saya kalau marah itu anak saya lempar ke tempat tidur. Sampai suatu hari saya ketemu Neno, itu anaknya nangis teriak-teriak. Ya, iya, Makanya. Neno Harisman tuh cuma ngomong begini. E, Mbak, Mbak Nia, boleh saya minta waktumu 30 menit untuk aku menenangkan anakku. Dalam hati saya itu anak tiga tahun. Ngomong sama anak kecil aja 30 menit, ngobrol apaan gitu ya dalam hati saya. Lama banget ngobrol sama anak kecil. Eh ternyata gak sampai lima menit roh dia si bungsu yang umur tiga tahun itu melambaikan tangan. Hati-hati ya bunda nanti pulang dari mengajar om dan tante bacakan aku buku cerita. ya. Saya kaget dong gitu ya. Nah anak saya juga tiga tahun. Waktu saya pergi jemput Neno nangisnya Masya Allah. Umi ikut Umi, Umi ikut Umi. Tapi apa yang saya lakukan? Gak bisa bang. Umi itu buru-buru. Di situ tuh ibu pengajian semua. Abang gak boleh ikut. Abang sama Uti aja di rumah. Ma tolongin ma, bawa fayat ma gitu. Ya itu anak saya jujur Rita nangis. Itu saya. Kasar banget. Sampai akhir ketemu Neno itu saya kaget gitu. Oh gitu cara didik anak. Dan saya tanya, kok bisa sebentar banget sih, Bun? Audi menangisnya, Bunda sabar banget. Dia bilang bukan soal sabar, tapi dia faham tentang anak ya. Dia bilang anak kecil yang mau ditinggal ibunya, dia mengira bahwa ibunya meninggal dunia untuk selamanya. Dan dia hanya butuh satu keterangan, insya Allah nah aku nanti pulang, adik lihat ya jam dinding, nanti jam dindingnya tuh, kalau jarum pendeknya di sini, jarum panjangnya di sini, insya Allah mama sudah... Allah sesederhana itu gitu ya kok saya nggak kepikiran ya gitu? dan akhirnya apa yang terjadi dengan anak lelaki saya yang sering saya marahi dengan amarah sebesar itu dia tumbuh jadi anak yang gagap nggak bisa bicara Om oh, 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 ah, ah, Abang bawa, bawa, boleh nggak ah, beli ah, 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 itu dan saya yang telah melukai anak saya dan anak itu sekarang yang akan memakaikan saya jubah kebesaran ulama. Dan apa yang mengubah saya? Si nabawiyah. Saya dekatkan diri saya pada Quran, pada sunnah. Saya tempa diri saya sebelum saya menempa siapapun. Saya paksakan itu semua masuk. Sampai saya tahu lembutnya Rasul, lembutnya sahabat, sayangnya, sabarnya. Saya baca berulang-ulang, saya sampai minta hidayah. Temukan ya Allah rahasia karakter Manusia-manusia yang menjadi prototipe ini, dan Alhamdulillah, Allah perjalankan saya menjadi seorang inspirator Nabawiyah. Ini mungkin gitu ya, berdasarkan kebodohan saya di masa lalu. Jadi, enggak ada kata "nggak bisa berubah". Insya Allah, berubah syaratnya: dekatkan diri pada prototipe, koleksikan buku-buku. Kalau perlu, bikin perpustakaan. Malu, rumah tangga Muslim enggak punya perpustakaan karena ciri keluarga Muslim adalah rumahnya dipenuhi dengan kitab dan itu jangan cuma konsultasi doang ikut seminar keluar dari kuping kiri kuping kanan praktekin benar kata Bu Wiwi praktekin terlalu gampang kita dapat ilmu itu sebab hari ini nah prakteknya itu benar dibaca diulang diulang dan rasakanlah sensasi Quran dan sensasi sunnah mengalir saya mau bicara soal sensasi ya biar biar terjawab ini semua kenapa Quran sampai kalau kita dekat makin dahsyat Sebelum bicara, anak menghafal Quran, kita bicara Quran dekat dengan kita karena Dr. Ahmad kan bilang, ketika beliau meneliti DNA manusia, diuraikan itu kode DNA manusia bertuliskan kaligrafi Quran. Berarti, rahasia genetis kita kembali lagi solusinya dari Quran. Tubuh kita ini kumpulan Quran, loh, dari ujung kepala sampai ujung kaki, cuma bedanya orang yang menghafal, orang yang mendekat, sama orang yang menjauh adalah pada akhirnya beda di pancaran energinya. Gitu. Semakin dia mendekat pancaran energi semakin besar. Gitu. Dan daya efek kepada manusia di sekitarnya tentu semakin besar. Tentu teman-teman pernah mendengar tentang cerita nanti di Yaumil Akhir, ada seseorang yang mengguna punya cahaya terang benderang tetapi bisa mena, tidak bisa menerangi orang di sekitarnya. Gitu. Seperti itulah Quran yang aktif ya, sel tubuh kita hidup dengan bersama Quran. Lalu apa rahasia sunnah? Jadi sunnah itu nih yang menarik nih. Seorang lelaki buta bisa melihat, "Berbilang ya Rasulullah, aku pengen bisa lihat doain," kata Rasulullah. Bacalah doa ini, Rasul nggak doain, tapi suruh dia baca. Begitu dia baca, bisa lihat para ulama berdebat, "Ini doa berlaku nggak buat kita semua sekarang?" Ada yang bilang, "Oh tidak, itu hanya berlaku buat si lelaki buta itu karena dia meminta." tapi jumhur ulama mengatakan tidak doa ini semuanya berlaku sampai umat akhir zaman sekalipun dan efeknya sama seperti lelaki buta bisa melihat kembali setelah kebutaannya jadi kun yakun nah kun yakunnya ini adalah kalau kita mungkin ya yaitu dari sedih jadi senang dari sempit jadi lapang dari bodoh menjadi cerdas, dari punya luka menjadi selalu bahagia gitu. Nah itu kan juga bentuk perubahan hidup yang kita inginkan. Maka karena itu <coughs> mau tahu nggak doanya apa? Ternyata doanya adalah menyebut nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, aku memohon kebaikan yang pernah diminta oleh NabiMu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku memohon perlindungan atas apa-apa yang pernah nabimu Muhammad Shallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan dan engkau telah menyampaikannya la, wa la illa azim jadi yang membuat doa itu menjadi kuat adalah karena dia meminta apapun yang diminta oleh Muhammad Shallallahu alaihi wasallam jadi, nyebut namanya aja terjadi keajaiban, gitu. Bayangin kalau tiap hari kita selalu baca siroh, siroh diceritain kepada anak kita pun. Eh, saya sampai sekarang masih terus baca lagi, baca lagi, buka lagi bukunya. Saya ingin agar interaksi saya dengan Rasulullah itu juga senantiasa terjadi. Gitu, terjadi. Nah, kan dengan menyebut nama beliau itu tadi terjadi perubahan hati, suasana, keadaan, nasib, berubah, masya Allah. Coba apa sih yang dicari hidup manusia kecuali kan perubahan. Ya. Ini mohon maaf saya pakainya memang teorinya jadi agak teori parenting mungkin ya nggak eh, mudah dicerna secara logis tapi beginilah faktanya faktanya bahwa getaran gelombang manusia yang dekat interaksi dengan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia akan didekatkan pula kepada spiritual terbaik dan pada akhirnya spiritual terbaik mendatangkan juga energi pancar ya yang juga menenangkan orang di sekitarnya bahkan daya pancarnya mungkin kalau kita radiusnya cuma keluarga doang nah bagi seorang duat seorang dai yang penuh dengan Quran dan Sunnah daya jangkaunya ratusan kilometer bahkan menembus negara manapun itulah kekuatan energi tubuh manusia yang diaktifkan secara spiritual penggunaan Quran dan Sunnah dalam kehidupannya. Allah alam bisa Mudah-mudahan bermanfaat ya buat semua. Masya Jangan ragu-ragu bikin perpustakaan saya... ya. Jasa ya, keakhiran, kepada Bunda Kurnia. Insya Allah, banyak banget insight yang kita dapat ya. Insya Allah tinggal bener praktek ya. ya <laughs> praktek ada pertanyaan tinggal. nih Mbak Marifa ada yang tentang ya. trauma segala macam. Udah rubah aja diri kita. Nanti trauma anak-anak hilang dengan sendirinya. Anak saya yang sekarang jadi di Madinah ini ya Alhamdulillah udah gak gagap lagi Mbak, Mbak Masya Allah. Udah gak gagap. Fasih bahasa Arab, fasih bahasa Inggris, ceramahnya pintar ya. Alhamdulillah. Diterapi pakai energi itu tadi, kekuatan sayang saya tahu, batang nasuha ya. Insya Allah Cuma sekarang juga bisa jadi lagi ceramahnya, pakai bahasa Arab juga jago. Masya <laughs> nah, Allah, Allah. Ya. kuncinya Bukan. mendekat pada Allah ya, Bunda. ya, karena beliau pemilik, ya pemilik makhluknya kan. Masya Allah, ya. betul, betul, betul. Itu yang perlu kita ingat selalu ya. Baik, eh, terima kasih, eh, Kurnia atas waktunya, eh, dan ilmunya kepada kita semua. Semoga bermanfaat dan uh, semoga Bunda Kurnia dan keluarganya selalu Allah limpahkan keberkahan. Amin. Ya Amin Allah. Allah. Baik, uh, Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung sesi. Uh, terima kasih Bunda Kurnia jika ingin meninggalkan Zoom, dipersilakan. Terima kasih. Baik, ya saya mau hadir di zoom berikutnya sebab so。oh iya okay. masya driven. allah baik bunda ya, satu sesi ya terima kasih yeah. banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kita telah uh, share ya, mendengarkan ya materi yang luar biasa dari pembicara pembicara kita dan ini tentu saja uh, tidak bisa terlaksana tanpa uh, Kontribusi dari Tim Zakat Sukses ya. Tim Zakat Sukses ini uh, uh, punya program ya, punya proyek kali ini yang bekerjasama dengan Rumah tahfiz Subul Najah tadi, yang yang santrinya Tilawah tadi ya. Nah itu uh, insya Allah untuk teman-teman, kakak-kakak, para bunda yang ingin berkontribusi dalam dakwah Qur'an, silakan dapat menyalurkan donasi dan bantuannya ke eh, baik yang langsung maupun tidak langsung kepada eh, zakat sukses untuk eh, disalurkan kepada subul pesantren eh, tahfiz subulun aja. Itu saja mungkin kita bertanya-tanya ya. Eh, gimana ya saya supaya bisa kecipratan ya pahalanya penghafal Quran gitu. Saya ini banyak kesibukan, kemudian mungkin nggak bisa sering-sering interaksi sama Qur'an. Mungkin hanya cuma bisa setengah jam sehari, mungkin hanya 15 menit sehari. Tapi saya pengen banget dapat pahalanya para penghafal Qur'an. Nah, ini adalah kesempatan yang tepat buat kita semua untuk kontribusi melalui zakat sukses untuk Rumah Tafis sebulan aja. Nah, baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jazakumullah jaza khairan, khairan Wallahul wabillahul tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Eka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Jazakumullah khairan kathiran untuk um, kearifa amal yang telah membantu uh, dan memandu um, sesi materi hari ini dengan uh, sangat baik. Uh, terima kasih juga uh, kepada rekan-rekan semua kepada bunda dan uh, ayah mungkin yang juga hadir pada hari ini. Uh, marilah kita sama-sama tutup uh, dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Besar sebanyak-banyaknya. Uh, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim dan dan juga doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik. itu saja yang bisa kami sampaikan. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.